Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Imam Ustaz Ghafur, yang saya hormati lagi saya kasihi sahabat saya Ustaz Abdullah Khairi, muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya kita pada malam ini berada dalam rumah Allah. Kita dapat bersama-sama berkongsi ilmu, saling ingat memperingati antara satu sama dengan yang lain. Seperti mana firman Allah dalam Al-Quran, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat memperingatilah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Bila sebut tentang nikmat, sekarang ini kita berada dalam nikmat. Kenapa? Sebab kita dapat datang ke masjid. Kita dapat solat berjemaah. Kita dapat i'tikaf dalam masjid. Kita dapat meneruskan salah satu daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kata, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, maka Allah akan mudahkan urusan mereka itu, tuan-tuan puan-puan, untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya, bila kita dapat bergerak, kita boleh bercakap, kita boleh melihat, kita boleh bergerak, kita boleh hidup, kita boleh beribadah, itu satu nikmat. Dan nikmat ini tuan-tuan, semuanya akan dipersoalkan di akhirat kelak. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, innas sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya telinga, mata, hati, semua ini nikmat. Buntung kita ada mata, buntung kita ada telinga, buntung ada hati, buntung ada kena panca indera yang lain. Sebab apa? Sebab ia merupakan nikmat yang Allah akan tanya di akhirat kelak. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Jadi itu sebabnya tuan-tuan, saya tertarik apabila ada ulama dia kata apa? An-nas yamutun ala ma yuhibbu. Manusia ini akan mati ikut apa yang dia suka. Manusia akan mati ikut apa yang dia suka. Kalau dia suka ibadat, Allah akan ambil dia dalam keadaan beribadat. 3 minggu lepas tuan-tuan puan-puan, saya nak kongsi dengan tuan-tuan benda baik. Saya berada di Johor Bahru. Program di Johor Bahru. Jadi waktu makan, kebetulan ada sahabat saya Ustaz Anwar Al-Jabali. Dia berada dalam majlis tu. Jadi masa makan dia pun cerita. Dia kata, "Syekh, hari Jumaat lepas saya bagi tazkirah," dia kata. Sebab Johor Bahru ni tuan-tuan, sebelum Jumaat dia orang ada tazkirah. Tazkirah sebelum khutbah Jumaat. Jadi dia tengah bagi tazkirah, tiba-tiba datang seorang hamba Allah. Hamba Allah ini pula seorang pengarah yang sangat dihormati di Johor Bahru. Dia masuk nak sembahyang, dia masuk nak datang Jumaat. Selain daripada itu, dia datang awal. Datang sebab nak dengar tazkirah. Tuan-tuan, dia datang ambil wuduk. Ambil wuduk elok-elok tuan-tuan. Tengah-tengah ambil wuduk, habis siap, dia jalan sikit, ke depan sikit, dia rebah. Jatuh. Bila jatuh tuan-tuan, orang semua duduk tengah-tengah tazkirah tu, bangun pergi tolong dia, angkat. Angkat, you okay? Saya tak ada masalah, saya okay. Cuma pening sikit, dia kata. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Tengah-tengah dia berjalan, tuan-tuan. Dia masuk, dia kata, saya nak solat sebelum nak dengar tazkirah Ustaz Anwar. Dia masuk, masuk-masuk, duduk dekat sebahagian salah satu daripada tiang masjid. Dia sembahyang. Dia angkat takbir. Allahu Akbar. Angkat takbir. Bila dia angkat takbir ni, tuan-tuan, tak sampai beberapa minit, kata Ustaz yang sedang bagi tazkirah ini, tiba-tiba orang itu jatuh untuk kali kedua. Jatuh kali kedua ini, tuan-tuan, dia jatuh untuk selama-lamanya.
Tuan-tuan, bayangkan betapa hebatnya orang ini. Kita kaji balik, ya Allah, dia meninggal, pertama sekali dia meninggal pada hari Jumaat. Orang yang meninggal pada hari Jumaat ini memang terdapat riwayat. Yang mana riwayat itu kalau orang mati pada hari Jumaat, Allah Ta'ala akan selamatkan dia daripada azab kubur pada hari itu sebut. Mana hari seterusnya ada ulama kata, dia akan sambung soalan-soalan seterusnya. Tapi nak cerita, dia terlepas hari Jumaat. Dia dapat meninggal pada hari Jumaat. Sayyidul Ayyam, ketua segala hari. Satu. Yang kedua, tuan-tuan, dia meninggal dalam keadaan berwuduk. Kita belum tentu lagi. Orang selalu nak berwuduk, dia akan masuk tandas dulu, betul tak? Dia akan kencing dulu, dia akan berok dulu. Kalau nak berok, jarang orang nak berok dandan, dia ambil wuduk nak semayang. Tu yang semayang, gitu. Macam nak kentut, nak keluar, macam-macam nak terkeluar masa itu. Makruh semayang. Dia tak akan buat, dia akan buang air segala-gala yang ada dalam perut dia. Kemudian dia berwuduk. Allah, tengok. Allah ambil dia dalam keadaan berwuduk. Yang ketiga, dia datang awal, tuan-tuan, puan-puan. Datang untuk apa? Dengar tazkirah. Dia termasuk daripada hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Yang datang untuk mempermudahkan urusan ilmu. Datang awal, 12.25, 12.20. Datang ambil wuduk, meninggal umur. Ambil umur dia, 12.35 pagi, tengah hari. Tuan-tuan, dalam majlis ilmu, mahu Allah tak ambil dia. Mahu tak untung dia ini, tuan-tuan. Manakala yang keempat, dia meninggal dalam solat. Yang kelima, tuan-tuan, dia meninggal setelah memberi sedekah untuk tabung masjid. Dan itulah tabiat dia. Kalau dia datang, dia akan masukkan sesuatu dalam tabung masjid. Jadi maknanya, tuan-tuan, dia dapat 5 fadilat pada hari dia meninggal. Itu nak cerita bagi ini nikmat. Nikmat bagi orang yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya bila Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am ayat 32, kata Allah, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun walad." Wa lahwun. Sesungguhnya, "Wa mal hayatud dunya," sesungguhnya kehidupan dunia ini merupakan hiburan. Memang betul hiburan. Kita tak boleh nak asingkan dunia dengan akhirat, tak boleh. Sebab dunia ini tempat kita. Tuan-tuan ni, kita berada sekarang ni sedang kita berhibur dengan dunia. Tetapi ingat, Allah sebut ayat seterusnya, "Waladdarul akhiratu khairul lilladheena yattaqu afala ta'qilu." Sesungguhnya dunia, dar akhirat, lebih baik daripada dunia. Sebab apa? Sebab untuk orang-orang yang bertakwa. Maknanya orang yang gunakan dunia ini untuk ketakwaan, tuan-tuan. Itu sebab Nabi kata apa? Arba'un minas sa'adah. Ada 4 benda yang kita kena kejar. Dan ia merupakan nikmat dunia yang boleh sampai di akhirat. Apa dia, tuan-tuan? Pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu salihah. Dapat isteri yang salihah, suami yang soleh, merupakan nikmat yang kita kena kecapi. Betul tak? Dapat isteri yang tak faham kerja kita, tuan-tuan, pening kepala. Ustaz Allah, dapat suami pula. Dapat isteri yang memahami. Tengok, datang ikut suami, letih, tuan-tuan, daripada Penang, Tuong, KL, Johor, Singapura, patah balik. Saya kata, isteri ikut, tuan-tuan. Punyalah isteri tak percaya kepada dia. Punya tak percaya, ikut, tuan-tuan. Itu nikmat, tuan-tuan, duduk dalam kereta, isteri ada tepi, tuan-tuan. Tenang, lain. Saya balik tadi, balik habis forum pagi tadi, tuan-tuan. Balik rumah tengok muka isteri, tenang. Tengok, nak cerita bagi, itu nikmat. Bila dapat isteri solehah, itu nikmat tu. Mak Nabi kata, cari isteri solehah. Cari suami yang soleh. Orang perempuan, cari suami yang soleh. Allahu Akbar. Malam-malam dia angkat takbir, Allahu Akbar. Isteri tengah tidur, bunyi suami baca Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Macam mana orang perempuan? Suka lah. Macam orang kosa senyap tu. Suka? Dengar suami jadi imam malam subuh. Malam subuh. Waktu tengah malam, dengar suami sedang berzikir, berdoa kepada Allah Ta'ala. Tenang hati seorang isteri, tuan-tuan. Allah, dia kata, hebatnya suami aku. Dia pun akan bangun sama, betul tak? Semayang-semayang, ikut belakang abang. Allahu Akbar, happynya, tuan-tuan. Apabila ada suami yang soleh. Itu yang kita nak kejar. Suami nak isteri solehah. Isteri solehah nak kepada suami yang soleh. Nabi kata, kejar. Tak ada masalah. Itu nikmat.
Bila dapat isteri, bila dapat pasangan, gunakanlah apa-apa saja yang kamu nak gunakan. Gembirakan mereka, happykan mereka. Ini salah satu nikmat yang kamu buat. Nikmat. Takkan kita kahwin kita nak sedih ke tuan malam lama. Kenapa? Kenapa awak nangis? Ingatkan mati. Mana ada orang ingat mati tuan malam pertama. Makan pun tak lalu. Tuan-tuan, tadi saya pergi hadir, sempatlah hadir rumah-rumah orang kahwin. Dia datang sembang dengan pengantin. Tak nak makan, tak lalu. Kenapa tak lalu? Tak lalu. Kenapa rasa lain malam ni? Pak malam lagi fikir malam dah kata. Tapi nak cerita, itu nikmat. Gembiralah tuan-tuan dan puan. Itu sebabnya kita kena gembirakan pasangan mengikut kadar yang kita mampu. Pakailah apa benda yang menggembirakan isteri kita. Duduk dalam rumah ada orang tanya saya, tuan-tuan, ustaz, bolehkah saya nak berhias untuk isteri saya? Saya kata silakan, silakan. Nak buat hias macam mana? Ustaz, itulah saya nak tanya ustaz. Macam mana kita nak kena pakai begini-gini? Ya Allah, pakai kain plekat. Macam mana yang paling sesuai? Yang seksi ke mana? Ya Allah, takkan pakai kain plekat buat tanya aku? Pakai. Sekarang ni tak salah. Pakai tu yang petak-petak tu. Orang kata apa? Boxer. Dalam rumah pakai boxer. Tok Imah. Pakai boxer. Ini malu nak pakai. Oh, malu lah hamba. Jangan malu. Bini nak tengok yang paling seksi yang ada pada suami. Betul tak? Ha, pakai boxer terkeluar bulu kaki. Oh, bini happy tuan-tuan. Nikmat. Gunakan. Tapi ingat. Jangan disebabkan ada isteri, ada suami yang seksi, isteri yang seksi, menyebabkan kita tak semayang sebut. Menyebabkan kita tak baca Quran. Menyebabkan kita tidak reti nak didik keluarga ke jalan Allah Ta'ala. Jadi nikmat, gunakanlah sebaik-baik mungkin. Itu yang pertama kata Nabi. Yang kedua, al-maskanul wasi'. Gunakanlah, kata Nabi SAW. Cari rumah, tempat tinggal yang luas. Itu nikmat. Tak betul kita kata, ada setengah kata, eh buat apa nak beli rumah banglo? Mari kita duduk rumah kotak je. Eh, kenapa duduk rumah kotak? Kenapa duduk rumah setinggal? Eh, kita kena ingat Allah Ta'ala. Tak ada. Nabi kata kalau ada rezeki lebih, ada kemampuan lebih, belilah rumah yang besar. Kalau ada kat Taman Qasas ni yang ada mampu lepas ni nak beli dekat Putrajaya, yang harga 2 juta, belilah tuan-tuan. Nikmat, beli. Ustaz, tak mampu ustaz, tak mampu tengok saja. Tengok niat. Ya Allah, aku nak rumah macam ni, ya Allah. Tapi aku tak mampu, ya Allah. Doa lah. Pernah berlaku pagi tadi saya cerita. Dekat, apa nama dekat? Dekat Kelantan, tuan-tuan. Seorang pun buat atap rumah. Dia duk buat atap rumah dekat 30 tahun lebih. Duk buat atap setiap kali naik rumah banglo, dia baiki rumah banglo, dia buat rumah banglo, bubuh atap dia akan doa, ya Allah, aku orang miskin, ya Allah, aku tak mampu nak buat rumah ini, ya Allah. Besar ini aku tak mampu, aku hanya mampu untuk buat orang yang ada duit, ya Allah. Ya Allah, tolonglah, ya Allah, bagikanlah rezeki-rezeki ini kepada anak dan cucuku yang akan datang, ya Allah. Tapi nak jadikan rezeki, ya Allah, bukan. Umur 61, 62 tahun nak jadikan rezeki, kebetulan dia ada tanah, sebidang tanah dekat satu kawasan, kebetulan kerajaan buat relebuh raya dekat situ. Kerajaan ambil bayar dekat 2 juta lebih, tuan-tuan dan puan. Sekelip mata daripada seorang apa nama pembuat atap rumah menjadi jutawan, tuan-tuan. Itu hebat. Allah boleh bagi dan Allah boleh tarik. Jadi oleh kerana itulah, bila kita tengok ada kemampuan nak beli rumah besar, silakanlah. Tapi ingat, bila ada rumah besar, jangan kita sombong pula. Berpindah daripada rumah flat kepada rumah teres. Wah, belagak tu. Teruk tak jumpa dah kawan-kawan rumah flat. Minta maaflah, saya dah naik martabak sini. Padahal rumah teres je pun. Tak payah nak sombong. Yang penting kita ni cari rumah besar untuk apa? Untuk dapat keselesaan. Bila selesa, kita boleh solat berjemaah dengan family, dengan keluarga dan seumpamanya. Carilah rumah yang luas, kata Nabi SAW. Yang ketiga, al-jarus salih. Carilah jiran tetangga yang baik. Itu nikmat. Nikmat dunia. Bila kita buat baik dengan jiran tetangga, boleh masuk syurga tuan-tuan kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman seorang itu pada Allah dan Rasul sehinggalah dia beriman, dia sayang kepada rakannya, sayang kepada jirannya sama macam dia sayang diri dia. Tuan-tuan, bagi jiran makan, tuan-tuan tak rugi, tuan-tuan. Bagi jiran makan takkan rugi. Bagilah, tuan-tuan. Insya-Allah Allah akan bagi balik kepada kita. Ini nikmat. Itu sebab dengan jiran kita boleh masuk syurga dan dengan jiran juga kita boleh masuk dalam neraka Allah Taala. Jadi buat baik pada jiran. Janganlah kita ni berkira sangat dengan jiran.
Tak. Jiran ni tuan-tuan, dialah yang akan jaga kita bila time kita tak ada. Bila kita tak ada, bila dia tak ada, kita pula jaga dia. Itu jiran tuan-tuan. Ini tak bergaduh dengan jiran, setakat buat parking pun gaduh tuan-tuan. Parking kalau tengok dah kawan kita parking, jiran dah terparking kawasan kita, depan rumah kita. Kita parkinglah jauh sikit. Apa salahnya berjalan? Dah, berkira sangat, oh celaka sungguh jiran. Celaka teruk dia bagi tuan-tuan. Tuan-tuan, orang-orang macam ni, sekarang kadang-kadang orang tu ada tetamu. Tetamu datang, ialah parking tak cukup. Sekarang ni, developer pun pandai dah sekarang. Beli rumah mahal-mahal tuan-tuan. Beratus ribu beli rumah. Dekat-dekat juta. Tapi parking tak ada. Parking tak ada. Sikit dia bagi parking. Dia potong, dia curi. Sebab apa? Sebab mereka nak untung lebih. Akhirnya tetamu datang, tak ada parking. Lah kali parking dekat tepi jalan, parking tepi longkang dan seumpamanya tuan-tuan. Bahkan ada nak parking-parking kereta masuk dalam longkang. Menyesal orang tu, dia kata menyesal aku datang ziarah kata. Dah kereta masuk longkang, rosak dan sebagainya. Tuan-tuan, sebenarnya banyak perkara yang kita boleh dapat daripada jiran. Sebenarnya banyak disebut oleh Nabi SAW. Kalau betul kamu nak berjaya dunia dan juga di akhirat, jadi gunakan nikmat jiran itu untuk masuk syurga. Jangan gunakan nikmat. Nikmat jiran itu menyebabkan kita di neraka Allah Ta'ala. Jangan sekali-kali. Manakala yang terakhir kata Nabi SAW, Al-Markabul Hani, carilah kenderaan yang tenang. Kenderaan yang baik. Nak berjalan jauh, kata nak balik kampung, kalau ada kemampuan sikit daripada Viva, nak naik kepada Myvi, silakan. Tak salah. Jangan disebabkan Tok Imam baru nak naik daripada Viva, nak naik kepada apa kereta Myvi, kita pun pelengket. Apa Imam, dunia betul nampak? Eh, perlulah tuan-tuan. Tok Imam kena ada kereta yang sedap sikit. Naik kereta sedap, katakan Ustaz Abdullah Khairi datang daripada Pinang. Katakan naik kereta kancil dengan isteri. Sampai-sampai kereta pula rosak tengah jalan. Telefon, orang dah ramai macam ni. Ustaz, ustaz kat mana? Allahu Akbar, kereta terap rosak tengah jalan. Dekat mana sekarang? Ada dekat highway lagi. Ah, dah tak pening kepala tuan-tuan. Dah dia mampu ada naik kereta Camry tuan-tuan. Sekali lagi saya ulang, Camry tuan-tuan. Alhamdulillah boleh sampai on the dot. On the dot. Saya tak pernah forum dengan dia kecuali dia sampai pada timenya. Kecuali malam ini dia lambat sikit. Sebab dia terlalu letih tuan-tuan. Semalam main badminton sampai pukul 3 pagi. Kan pelik mamak ni. Orang tak buat kerja macam tu. Pukul 3 pagi. Habis 3 pagi tu bertolak balik ke, datang KL dengan isteri dia. Allah Rabbi. Betapa besarnya. Apa nama? Hijrah seorang sahabat untuk mengajak kita kepada jalan yang benar. Jadi tuan-tuan, ada kenderaan yang baik, gunakanlah kenderaan yang baik. Jangan sia-siakan kenderaan tersebut. Cuma ingat, kenderaan itu gunakanlah untuk datang ke tempat-tempat yang baik. Baru-baru ni saya pergi ke satu kawasan, dekat kawasan elit tuan-tuan. Saya pergi sampai-sampai dekat masjid tu, saya tengok ada Lamborghini. Lamborghini ni kata Ferrari. Ferrari kan? Lamborghini. Anda tak tahu? Apa nama IR tak tahu ni? Ayo. Lamborghini. Ada Lamborghini depan masjid. Saya kata, huh, siapa punya kereta? Rupa-rupanya tuan-tuan, pengerusi masjid. Pengerusi masjid. Kereta tuan-tuan, tayar saja 5,000 lebih. Tayar sebelah. Bukan 4 tayar. Kita sebelah tayar. Dia punya insurans 100,000 lebih. Harga kereta 1.4 juta. Itu second, bukan yang baru. Tuan-tuan, pengerusi sini pakai apa? Dia pakai Lamborghini. Saya lepas tengah makan, saya kata, Masya Allah, datang pakai Lamborghini. Ustaz, saya Alhamdulillah ada 7 kereta, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Dia siap bagi tahu, Ustaz, kalau ada masalah kereta, bagi tahu. Pakai kereta saya, tak ada masalah. Kalau kereta tu aku pun tak nak. Gila bawa. Tak sampai, katakan kena pergi Johor, tak sampai tengah-tengah Johor, bubur minyak pula. Dahlah minyak mahal kali. Tapi dia tak apalah kaya, tuan-tuan. Dia kata, saya datang gunakan kereta ini untuk apa, tuan-tuan? Dia kata, saya bawa kereta ini ke masjid. Seperti mana saya bawa pergi ke pejabat. Macam mana saya pergi meeting. Biar kereta ini di akhirat pula. Dengan harga yang mahal ini, akan datang di akhirat bagi syafaat. Biar tayar ini menjadi saksi, ya Allah. Aku dibeli dengan mahal. Aku dibeli dengan elok sekali, ya Allah. Dijaga dengan elok. Tetapi aku dibawa ke tempat-tempat yang baik, ya Allah. Masukkanlah orang ini ke dalam syurga. Inilah syafaat daripada dunia. Jadi muslimin-muslimat, jangan anggap dunia ini jauh daripada kita. Tetapi dunia sangat penting untuk kita masuk ke dalam akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab.
Sahabat saya Dr. Muhammad Izhar Arif, pengurusi Masjid Taman Kosas, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, bakar-bakar jenazah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana malam ni saya dapat bersama dengan tuan-tuan dalam dua hari di kawasan sinilah. Esok saya di Sungai Ramal Kajang, kemudian baliklah. Saya kena sampai lusa pagi pukul 9 bersama dengan PLUS lah di Pulau Pinang, forum dalam bentuk musical. Pernah dengar tak? Forum dalam bentuk musical. Maksud dia ada penyanyi, kemudian saya akan hurai base kepada lagu. Orang tak pernah buat ni. InsyaAllah, bani ustaz lah. Saya forum, ustaz ni. Anggelak apa? Ini style baru pun dah. Alhamdulillah, pada malam ni danalah Dr. Izham nyanyi. Aku takut hujan ni. Tapi alhamdulillah, berapa kali dah berforum dengan Dr. Izham, dah serasi tuan-tuan. Jadi rasa seronok. Di antara sahabat-sahabat yang selalu forum dengan saya, Dr. Izhar, Ustaz Aslin Baharim, lagi Ustaz Aswad Nasrun, Ustaz Syari Long, itu member yang Ustaz Usam, Datuk Badarudin. Saya cukup memilih tuan-tuan untuk berforum dengan orang. Sebab kalau tak ngam, saya tak nak forum ni tuan-tuan. Memang saya tolak awal lah. Saya pernah forum, dia sebut lah, dengan seorang ustaz nama Wan Soho Bani Leman. Sampai sekarang saya tobat lahum lah, tak mau forum dengan dia. Tak mau dah tuan-tuan. Sebab dia hentam saya tuan-tuan. Kita nak berforum, nak menyampai, rupanya dia hentam saya. Hentam sampai 2 jam. Allahu Akbar, sedih dia. Tapi tak apalah, dia hentam aku. Bagus ya, aku dapat pahala kan. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, sebab itulah forum ni perlu ada serasi. Kita akan rasa nikmat lepas tu, rasa kepuasan. Bila tak serasi, tak rasa puas tuan-tuan. Macam kita nak terberak lah. Kalau tuan-tuan naik kereta sampai dekat NR, tiba-tiba terasa sesuatu, tuan-tuan boleh tahan betul tak? Tahan, relax bro, relax. Tengok-tengok RNR tak apa. Tuan-tuan boleh tahan tak? Tak boleh tahan dah. Tuan-tuan akan pecut. RNR. Sampai-sampai tuan-tuan akan berhenti. Tuan-tuan akan tengok-tengok tanah lelaki. Masa tu boleh tahan lagi. Sampai-sampai dekat pintu, tiba-tiba semua penuh. Tuan-tuan boleh tahan tak? Woi, Tak tahan ni. Allah, kalau kena sejam tension tuan-tuan, tiba-tiba member buka pintu.
Buka-buka tuan-tuan, duduk-duduk, perut dia keluar. Puas tak? Sedapnya. Itu satu nikmat tu. Berak satu nikmat. Apa pernah? Pernah buat lah, kena gelap macam-macam kan. Nikmat dia dah. Nikmat. Nak cerita, tak erti dia dah. Bila kita dah buang, baru rasa, ya Allah, nikmat itu berak. Sebab itu, tuan-tuan, ulama bagi nikmat ini kepada lima perkara. Pertama, nikmat fitriah. Nikmat semula jadi. Contoh macam mana? Akal kita ni. Allah bagi nikmat. Ada orang tuan-tuan, dia tak boleh berfikir daripada lahir sampai ke mati. Tapi kita alhamdulillah Tuhan bagi otak boleh berfikir, berfikir. Yang mana baik, yang mana tak elok. Itu satu nikmat. Tuan-tuan pergi kedai, tengok-tengok bawang besar, ada kecil, ada buruk. Tuan-tuan boleh pilih tak? Tuan-tuan, otak tuan-tuan. Bawang besar. Tetapi busuk. Tuan-tuan beli tak? Tak beli. Tiba-tiba toke tu kata, ambillah doktor, harga murah aja busuk. Sekalu RM1.50. 50 sen aja ambil lah. Kalau yang tak elok ambil lah. Kita boleh fikir tak? Murah. Kita beli tak? Kita beli. Sebab apa? Nikmat otak berfikir. Tapi ada orang tak mensyukuri nikmat otak dia. Dia boleh fikir benda-benda yang tak elok. Kenapa Tuhan jadikan aku? Kenapa aku susah? Sepatutnya aku senang. Kenapa aku tak ada kereta? Kenapa isteri aku ada fikir? Bang, Tuhan bagi nikmat otak punya hebat. Tapi kita tak guna. Sebab itu nikmat fitriah semula jadi. Allah bagi lagi nikmat mata. Nikmat mata bukan boleh melihat. Kita boleh tengok, alhamdulillah, gaul. Kan? Nampak? Sebenarnya nikmat mata ini apabila kamu boleh menangis dengan dosa yang kamu buat. Kita duduk seorang-seorang, ya Allah, aku banyak dosa, ya Allah. Mengalir air mata kita. Itulah nikmat mata kita. Allah ampun dosa kita. Tapi ada orang, tuan-tuan, tak mampu menangis. Kerana apa? Kerana dosanya terlalu banyak. Fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada. Dia dengar ceramah, Allah tambah penyakit ini. Dia dengar ceramah tu, dia tengok ustaz. Dia tengok ustaz macam penyamun. Kam-kam. Saya kata korang, saya. Dia ada problem dengan mata tak? Nikmat mata ni, bila kita boleh menangis dengan dosa kita, bang. Tapi kenapa ada orang tak boleh nangis? Tuan-tuan, tuan-tuan ni. Allah bagi kita nikmat mulut. Nikmat mulut bukan boleh bercakap. Ada orang dia boleh bercakap daripada pagi sampai petang. Tapi nikmat mulut apabila dia boleh berzikir, tuan-tuan, tiap-tiap pagi walaupun 5 minit. Duduk, subhanallah, subhanallah. Itulah nikmat mulut. Nikmat mulut bukan boleh makan. Tetapi nikmat mulut ini apabila tuan-tuan sebelum nak makan, tuan-tuan ada doa. Itu hebatnya. Loh, dia lari pula dah. Tak apa, tuan-tuan. Jangan susah. Dulu saya ada 6 orang anak. Saya mengajar ni, saya bawa anak saya. Anak saya lari. Siap, tengok siap. Hei! Ada buat jenis. Ni anak siapa? Saya dalam hati, anak aku tu. Kalau tak hati jaga, jangan duk bawa. Dia marah saya. Dia marah tu budak tu. Tapi dia marah saya. Minggu depan tak datang terus, tuan-tuan. Senyap dah nampak. Pandai psikologi, tuan-tuan. Alhamdulillah. Sebab tu saya beritahu, nikmat mulut bila dia boleh berzikir. Ada orang, tuan-tuan, dia boleh bercakap berjam-jam. Tetapi pagi ni dia tak mampu baca Quran walaupun 2 ayat. Kenapa, tuan-tuan? Dia tak mensyukuri nikmat yang Tuhan bagi kat dia. Ada orang ada gigi tapi tak pernah senyum. Gigi punya cantik tapi. Saya cerita, tuan-tuan, dulu ada satu bank. Bank ni saya sebutlah. Kalau tuan-tuan ada bekerja di bank ni, minta maaf. Nama bank Simpanan Nasional. Masa tu nak berurusan mesti di bank. Kan? Mesti di bank. Jadi nak pergi pencen di bank, nak buat apa di bank, tuan-tuan, bank Simpanan di antara terbaik. Saya pernah duduk, masa tu tak ada nombor lagi. Resepsionis ni, Kani ni punya sombong. Gigi punya cantik, mulut punya cantik, manis. Seorang lelaki, tapi senyum pun tidak. Mulut dia hantam orang. Masa tu kena beratur lah, tuan-tuan. Nombor kaunter tak ada, beratur lah. Ada seorang pakcik depan saya. Kita pakcik, lambat lagi pakcik duduk ya. Dia duduk lah, sampai giliran saya. Pakcik, mai, dah siap. Pakcik tu berdiri. Ni, Kani ni. Cik, pakcik, mana kad kenalan? Nak ambil bencin kah? Ha. No, saya lupa. Pakcik tak tahu ke prosedur bank? Nak ambil pencen, kena ada kad pencen dengan kad kenalan. Pakcik bawa tak? Bawa kad kenalan, pencen tak bawa. Pakcik pergi balik. Allah, mulutnya dia maki pakcik. Pakcik balik, ini prosedur bank. Pakcik tu kata, saya tiap-tiap bulan datang. Tiap-tiap bulan tak? Tiap-tiap bulan. Saya tak kira, pakcik balik.
Saya duduk belakang. Cik, tak ada tolak ansur ke? Dia tengok saya. Cik, siapa? Tak ada apa, tak ada apa. Saji dengan aku tak dapat ni. Tak ada apa. Lepas tu dia marah. Bang. Bang, psikologi bang. Bang, orang marah kita guna nada rendah. Cik marah pak cik ni. Cuba cik barang. Pak cik yang cik marah ni ialah bapak cik. Cik sanggup marah. Dia pun. Bagi IC. Dia marah pap. 2 minit dah. Nah. Pak cik tu ambil tengok muka saya. Nah, terima kasih nah. Berlinang air mata. Saya pun sama-sama. Pak cik beredar, saya pun berdiri. Tu siapa tu? Tak ada apa. Ingat bapak dia. Nah, bapak. Saya dengan aku tak boleh. Dia marah apa-apa, saya pun tak tahu. Dapat. Habis-habis tuan-tuan, saya pegang duit yang saya ambil tu, terus saya beredar. Saya tak jumpa pak cik ni. Sampai dekat guard, guard tu jumpa saya. Ustaz. Saya tak kenapa? Lama dah kami duduk geram. Ustaz hentam dia, padan muka dia. Tuan-tuan, rupa-rupanya kita buat baik dengan orang, Allah balas bukan waktu yang terdekat. 6 tahun lepas tu. Masa tu dah ada counter bank, tuan-tuan. Saya nak ambil di ATM. Pakcik tadi tak pakai tingkat dah. Dia duduk belakang saya. Dia tweet saya. Nak kenal saya tak? Tak kenal. Anak, sayalah pakcik 6 tahun dulu yang anak tolong ambil duit di bank simpanan nasional. Saya tunduk kepala, saya menangis. Dia menangis sambil berpeluk saya di depan mesin ATM. Tu nak menunjuk tuan-tuan, mulut kita buat baik, Allah balas baik bang. Ni ada orang tuan-tuan, ada gigi, ada mulut, tapi senyum pun tidak. Kan tengok ustaz, macam nak makan tu. Ada, saya nampak dia. Kata tak nampak kah? Saya tengok nampak. Senyum sikit, oi. Allah, tuan-tuan, Allah bagi nikmat fitri apa lagi? Nikmat tangan. Nikmat tangan bukan boleh pegang bang. Nikmat tangan apabila kamu boleh bagi sedekah. Boleh bantu orang. Ada anak yatim pegang kepala dia. Doa dia. Ini nikmat tangan yang Tuhan bagi. Tapi banyak di kalangan kita tidak mensyukuri nikmat fitrah tangan kita. Nikmat perut bukan kenyang. Nikmat perut bila dia makan benda yang halal. Ini makan benda syubhat. Bukan saja syubhat haram wadah. Ini nak tanya orang kokas. Apa? Kokas sebenarnya. Orang kosas. Rokok haram nama kru. Baik, esok di akhirat. Al-yawma nakhtimu ala akwahim. Allah tutup mulut. Wa tukallimuna aydihim. Tangan akan bercakap. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki jadi saksi. Esok di akhirat, mulut tutup, tangan bercakap, kaki jadi saksi. Saya nak tanya yang lelaki, jangan tipu. Siapa masih hisap okoh? Cuba angkat tangan. Al-yawma nakhtimu ala. Angkat. Wa tukallimuna. Tak berani. Saya nak tanya, rokok haram ke makruh? Haram. Tanya anda tanya. Kakak haram ke makruh? Haram lah, hampa tak hisap. Jangan kata haram maki lah. Kalau tuan-tuan pergi Mekah dia orang sebut haram. Madinah dia sebut haram. Madinah kalau kata di Mekah, Madinah Riyad. Madinah dia sebut haram juga. Kalau Mekah, Madinah, Arab kata, tangan dia, okay, tangan. Haram maksudnya, Mekah, Madinah. Haram. Kalau Jeddah, haram jeddah. Kita haram jeddah. Makcik dengan kita haram. Dia nak tanya, rokok makruh ke haram? Makruh pula dah. Suami dia isap rokok lah. Makruh. Baik, rokok haram. Rokok makruh, dia nak tanya. Buah petai haram atau makruh? Betul tak? Belacan makruh, ni analogi yang saya buat. Kita ambil buah petai, kita cicah sampai belacan. Kita buh dalam mulut, kita baca apa? Paling kurang pun, Bismillahirrahmanirrahim. Betul tak? Ada tak tuan-tuan baca? Tabarakallazi, ada tak baca tabarak? Bismillahirrahmanirrahim. Betul tak? Walaupun makruh, ada tak okok makruh? Kita letak, kita cucuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tak isap okok baca bismillah? Kalau isap okok baca bismillah, gila babi nama dia. Aku tak pernah jumpa orang isap okok baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amba gila apa? Okey, sekarang tanya sekali lagi. Jangan tipu. Siapa masih isap okok? Jangan, tolong angkat tangan.
Al-yawma naftimu. Dah depankan. Tadi tak mengaku. Oh, bang, ni perut yang baik, nikmat apabila kita makan benda halal, bang. Bukan makan benda yang haram, bang. Ni kaki kita Tuhan bagi nikmat, bukan boleh jalan. Tetapi apabila kaki dia boleh guna, datang tempat-tempat yang baik. Ni hari ni boleh datang tempat yang baik, duduk depan pula. Ni abang ni semalam, dah pagi tadi dengan saya. Ni datang pula. Malam ni jangan dengan saya. Jangan. Bini aku ada, aku tumbuk lah ibu. Sampai tahun ni aja. Lagi ikut bini apa yang dulu. Tuan-tuan saja menawak aja. Tuan-tuan, itu ni'mat. Itu fitriah. Lagi apa? Ikhtiariah. Ni'mat yang kita ikhtiar. Apa dia? Harta kita. Kita ikhtiar tuan-tuan. Beli Camry. Saya Camry, bang. Ustaz lagi hebat. Dia merge. Tu kereta nombor 4 lah. Kereta nombor 4. Bini seorang. Sama kita berdua. Kami kereta boleh tambah. Bini tak berani. Sebab kami satu Malaysia. Tak berani tuan-tuan. Sebab apa? Bukan tak berani tambah tuan-tuan. Berani ni. Lagi pakai duit luar kereta aku. Dia bawa aku pakai jalan kan. Ustaz balik ni ke kampung di Palma kan. Sebab tu saya nak bagi tahu, alhamdulillah saya pakai Camry. Ni dua tahun lepas saya balik dari Mekah. Ustaz naik Camry. Macam mana? Camry saya rosak. Loh ustaz, pakai dua ustaz. Saya kata pakai macam mana? Saya nak bagi kereta kat ustaz. Mak. Nak bagi kereta saya dalam hati saya mesti kancil. Orang nak bagi ataupun KE20. Yang start bunyi macam mana? Tu tu kak 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 geran pun nak kena tukar lah. Ish, nak bagi ke Ustaz Man? Nampak? Mana satu ustaz nak ambil? Mercedes. Takkan kita nak ambil hak baru, tidak? Kita pun tawadok. Itu sudah lah. Ustaz nak ambil ni lah? Ambil. Turis dengan geran tukar nama. Ya Allah, kenapa bagi Mercedes ni? Ustaz, saya tak pandai ceramah ustaz. Ustaz naik Mercedes saya pergi ceramah, orang dapat hidayah. Ustaz, kereta yang ustaz naik, saya punya yang sedekah kat ustaz, bagi kat ustaz. Ustaz, orang dapat pahala, ustaz dapat pahala, orang naik kereta saya dapat pahala ustaz. Allahu akbar. Mercedes ada dah. Siapa nak bagi pula? Belfire dah. Tuan-tuan tengok, ni kenderaan kita manfaat untuk kita. Itu harta apa? Ikhtiariah. Harta yang kita rumah kita. Rumah kita punya hebat. Alhamdulillah tuan-tuan. Tetapi rumah yang hebat, bila dia boleh ada program-program agama. Tiap-tiap minggu, panggil anak yatim ke, kita pergi makan kenduri ke, buat doa ke. Tuan-tuan, tak ada masalah. Ni tuan-tuan tahu di Kajang. Ada satu masjid. Masjid lama Kajang. Masjid bandar Kajang. Tuan-tuan pergi, tengok pengurusi dia naik apa. Kalau pengurusi ni Lamborghini, pengurusi tu umur 70-an. Saya parking di sebelah. Tengok-tengok naik Jaguar pun lebih kurang sama, 1.2 juta. Dia pergi belakang, ustaz sekejap saya nak ambil buku. Dia duduk dekat sana. Tup, bonet. Lampu pasang. Saya Camry, tak naik. Dan kat sendiri. Dah 6 tahun dah tuan-tuan, kat sendiri. Ni, lampu. Lepas tu, saya pergi tengok. Ustaz, kita tekan tap ni. Dalam tu ada lagi ni pintu ni. Tu dia. Ni spanner ni tersusun. Yang ni pula susun. Oh, Tuan Haji. Hebatnya 1.2 juta ustaz. Ustaz nak tengok lagi ke? Dia tekan tap, pintu terbuka. Tuan Haji. Ustaz masuk ah. Bila kata masuk, kita masuk. Orang tak pernah duduk tuan-tuan. Duduk. Tarik. Dia masuk sendiri. Tarik. Zup. Dia tarik ikut badan. Lepas tu ni cushion. Dia ikut badan kita. Camry ada macam tu? Tak ada. Camry tak baik, Proton lagi teruk. Saya kata, ya Allah, ustaz, saya beli 1.2 juta ustaz. Ini kereta nombor 4 saya. Ada lagi di rumah ustaz. Di antaranya Camry apa nak sebut tak reti. Ferrari pun ada. Allahu akbar. Tapi dia guna harta dia untuk rumah Allah Subhanahu wa taala.
Kita kancil pun tak ada, masjid pun tak datang. Allah tu pun rasa hebat dah, aku ni jamin syurga. Allahu akbar abang. Saya duduk sebelah dia, saya kata, ya Allah, macam ni punya orang, kalau dia masuk syurga memang layak dia syurga. Harta dia untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ni ustaz-ustaz kadang-kadang tukar Camry, orang kata macam-macam. Orang kata apalah ustaz pakai Camry. Tuan-tuan bayang saya pergi Pulau Pinang, tuan-tuan. Saya bertolak pukul 3 pagi, tuan-tuan. 3. 3:30 baru keluar rumah. 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30. 8:30 kena ada dah di Putrajaya. Tuan-tuan bayang 3:30 saya tolak, baru tolak, tak laju tuan-tuan. 200 ya. Cuk. Cuba bayang kalau daripada sana naik kancil. Kancil 660. Agak-agak boleh lagi 200 kan? Cabut tayar. 3 jam sampai. Cik. Dr. Izzah telefon. Assalamualaikum ustaz. Duduk mana? Putrajaya. Hai. 3 jam sampai. Bayang tengok. Pernah saya daripada Gemas. Tuan-tuan, daripada Gemas tu. Bawa kereta. Pemandu saya. Dia bawa kereta 2:30. Sampai Pulau Pinang. Masa tu naik merch. Saya tidurlah letih. Saya tanya abang, kita sampai dah juru. Abang, 2:30. Lajunya. Tak lalu ustaz. 240. Pacak kita. Allah, Tuhan bagi kemudahan. Kenapa tak guna? Bang, harta kita, benda yang ikhtiar, kita ikhtiar untuk amal keselamatan, kehebatan kita. Lagi apa? Niat, apa nama? Ni'mat alamah. Alam-alam semula jadi. Contoh apa? Ni udara kita sedut. Kita tak bersyukur, bang. Cuba bayang masuk-masuk sini, udara oksigen tak ada. Saya ceramah, semua kena tahan nafas. Tuan-tuan, kita bersyukur kepada Allah, nafas tak boleh. Tapi kita boleh tahan tiba-tiba. Bang, nikmat bang. Nikmat udara Tuhan bagi, alam. Nikmat apa? Ni bumi kita ni. Ni nikmat masjid yang ada, kipas punya besar, nampak. Alhamdulillah aircon tak ada, panas nak mampus. Nikmat jugalah dah buat macam mana tuan-tuan. Alhamdulillah masjid punya hebat. Apa salahnya aku buat aircon, betul tak? Tuan-tuan tak mau rasa nikmat ke dunia ni? Nikmat kesejukan, tak mau rasa ke? Kan? Rumah kita ada aircon, masjid tak buat aircon. Rumah punya sejuk. Rumah Allah panas. Masjid Ulu Kelang, saya pernah ni baca khutbah naik. Sebelum baca khutbah, pengerusi orang utara, assalamualaikum. Tuan-tuan tengok di atas. Semua pakat tengok. Ya, di situ ada kipas 2. Belum bayar lagi tuan-tuan. Kita hutang, kalau boleh kita kutip derma bagi banyak sikit. Pengerusi kata macam tu. Saya naik. Oh, kipas hutang. Baik, baik, baik. Lepas itakullah. Tuan-tuan! Saya masuk ke masjid. Saya tengok. Di luar ada Harrier. Ada Vampire. Ada Merch. Ada Camry. Apalah tuan-tuan. Duit banyak. Kereta besar. Kipas masjid hutang. Semua tak boleh tidur. Muka macam jebol. Sepatutnya tuan-tuan, kita ini rumah Allah, kita bantu. Apalah kipas ni tuan-tuan, harga nilainya. Alhamdulillah tuan-tuan, habis-habis sembahyang Jumaat, kutipan derma hari Jumaat itu, tuan-tuan tahu berapa? 62,000. Pengurusi datang, ustaz alhamdulillah, ustaz alhamdulillah. Dia kata, kenapa? 62,000 ustaz, minggu depan datang lain ya. Tuan-tuan, kita ada harta, apa salahnya untuk rumah Allah bang? Harta yang kita berehi, sebab apa? Ini semua ni nikmat alam, nikmat yang Tuhan bagi. Ni rumah Allah, tanah ni, cuba bayang tuan-tuan. Tuan-tuan bangun, Allah datang tsunami. Kita dah tak ada dah bang. Tengok kita boleh selesa tuan-tuan. Itu alam. Yang keempat apa? Nikmat diniah. Alhamdulillah kita lahir-lahir Islam bang, ni nikmat bang. Cuba bayang kalau lahir bukan Islam macam mana. Saya keturunan Siam, saya nak beritahu tuan-tuan. Turunan Siam ni, nampak macam ni ni. Abdullah Khairi bin Haji Harun. Haji Harun Haji Syafi'i. Haji Syafi'i Haji Awang Muhammad. Haji Awang Muhammad bin Haji Ishaq. Haji Ishaq bin Tok Mengketi. Tok Mengketi bin Zijot. Ni keturunan Siam ni, perut hijau ke biru saya pun tak tahulah. Tapi rasa hijau kot tuan-tuan. Ambil gelak dengan pasal perut sama dah malam ni. Alhamdulillah nenek saya Tok Mengketi ni masuk Islam, maka nama Abdul Rahman. Kalaulah tak ada nikmat din agama ni tuan-tuan, kalau dia tak masuk Islam, nama saya bukan Abdullah Khairi, nama saya sekarang Song Sak Predik. Adik-beradik bonsak kosana yang ambil binda tu bang gelak. Hari ni saya datang bukan pakai jubah, bukan pakai jubah ni tuan-tuan. Tahu tak pakai apa?
Ni, kepiah tak ada tapi botak. Lepas tu pakai macam kain ihram yang warna oreng tu. Pusing-pusing. Lepas tu tak atas. Lepas tu tiga lain. Ya, Tok Sami. Tapi kerana nikmat yang Tuhan bagi agama, saya rasa syukur banyak-banyak bang, agama bang. Itulah nikmat kita. Tapi kita rasa Allah, kenapa aku Islam? Allah bang, cuba lahir Buddha macam mana? Isteri saya keturunan mama. Mama lebih bagus. Hang Melayu tak rasa apa. Siapa menikah mama angkat tangan? Tak ada. Aku seorang yang rasa nikmat tu. Isteri saya mama Nur Habizah binti mama Ishaq, batu mama Hashim, lepas tu mama Kuti, lepas tu mama apa saya pun tak tahu. Isteri saya mama saya Siam. Siam campur mama jadi semak. Anak aku semak habis. Tapi kerana nikmat yang Tuhan bagi ni, saya Islam bang. Bila Islam, tidakkah kita jamin syurga Allah? Bang, syukurlah bang, banyak-banyak bang. Di antara nikmat yang Tuhan bagi kita ialah Islam dan iman bang. Tapi banyak orang tak bersyukur. Yang seterusnya apa tuan-tuan? Nikmat ukhrawi. Nikmat jamin kita syurga Allah. Tuan-tuan ni ada ni, jamin syurga. Kalau tuan-tuan masuk dulu, tuan-tuan jangan lupa tarik saya masuk sama dengan Dr. Izzah. Dengan pengusi sekali. No? Tapi kalau kami masuk dulu, saya akan tarik tuan-tuan. Siapa yang duduk depan ni masuk dulu. Yang belakang lambatlah. Yang belakang. Hadup diri tu insyaAllah masuk dulu. Sebab diri. Jadi berdirilah sampai habis insyaAllah. Ni'mat tuan-tuan. Ni'mat apa? Ni'mat akhirat esok. Sebab tu saya nak bagi tu. Ni antara ni'mat-ni'mat yang Tuhan bagi kat kita, kita tak nampak. Sebab tu tuan-tuan, jadikan semua nikmat ini untuk masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila masuk esok, tidakkah seronok? Jumpa-jumpa. Ustaz Abdul Khairi kah? Jumpa kat mana? Taman Kosas. Program apa? Ada forum dengan Dr. Izhar. Ya Allah, kita dua-dua boleh masuk surga. Seronok dah. Itulah nikmat yang tak ada tolok bandingnya di akhirat esok. Tuan-tuan nak tahu seterusnya, kita akan sambung selepas round kedua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Fadil Ustaz yang sangat penyampaian dan begitu mantap. Ustaz ini muslimah yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang paling besar yang kita miliki sekarang yaitu nikmat Islam dan juga nikmat iman yang perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jagalah dua-dua nikmat ini, mudah-mudahan kita mencapai kekayaan dunia dan akhirat. Muslim-musliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, kita masuk pada musiman yang kedua yaitu kita teruskan kepada ajaran yang pertama Al-Fadil Ustaz Izhar. Ustaz, yang mana saya dengar-dengar satu hadis Nabi SAW yang mana Nabi SAW ada menyatakan berkaitan dengan penyakit mana, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala campurkan ke dalam hati umat manusia penyakit mana. Dan para sahabat ada bertanya kepada baginda Nabi SAW, apakah penyakit mana itu wahai baginda Nabi SAW? Lalu Nabi SAW beritahu penyakit mana itu cinta kepada dunia dan takut kepada mati. Cinta kepada dunia dan takut kepada mati. Kita bimbang Ustaz, yang mana di kalangan kita ni semua ada nikmat kekayaan. Ustaz Abu Haidar Besar, Ustaz Abdullah Khairi pun kali kali berapa Ustaz? Banyak satu Ustaz pun banyak metod yang umum besar di kalangan Ustaz-Ustaz kita pun ramai yang mana ada kekayaan dunia. Dan di kalangan kita semua ni ada kekayaan dunia. Dan kita bimbang Ustaz, yang mana takut-takut apa yang disebut oleh Nabi SAW tadi kena pada itu, yang mana cinta pada dunia dan takut pada mati. Adakah kita termasuk dalam golongan tersebut? Cukup Ustaz Nuraya. Banyak kepada Allah. Terima kasih kepada sahabat panel muslimin muslimat hadirin hadirat yang dihormati. Memang Nabi SAW ada sebut di antara tanda-tanda hari kiamat
kita akan dikena atau terkena penyakit alwah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kita akan jadi golongan yang terlalu cinta dunia sampai lupa akhirat. Jadi adakah kita ini sekarang ini berada bersama-sama dengan golongan ini? Maknanya adakah kita sekarang ini termasuk daripada orang yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian. Sekarang kita kembali kepada firman Allah. Saya suka kita balik pada Al-Quran. Bila kita balik Al-Quran, kita tidak akan jadi sesat. Sebab itu Allah Ta'ala hantar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutuskan untuk menyampaikan segala-galanya yang berkaitan tentang agama, tentang dunia kepada kita. Apa kata Allah? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Apa kata Allah? Wa anfiqu mimma razaqnakum, gunakanlah nikmat yang Allah bagi kepada kamu itu, ya Allah. Ni nikmat macam saya sebut tadi, Ustaz Allah Abdullah sebut tadi, nikmat fitrah, nikmat agama, gunakanlah tu nikmat yang Allah bagi. Nikmat Allah bagi sekali je kat kita. Kemudian Allah nak tengok sejauh mana kita ini bersyukur ataupun tidak. Dan sekarang ni Allah kata gunakanlah nikmat yang ada. Nikmat kesihatan, gunakan. Nikmat harta, gunakan. Nikmat kekuatan, gunakan. Nikmat Al-Quran yang ada, gunakan. Kenapa kita tak gunakan Al-Quran yang ada? Al-Quran ni bawakan cahaya kepada kita. Kalau kita ikut tuan-tuan, selamat kita. Sekarang ni kita duduk pening kepala. Kenapa kita jadi huru-hara sekarang ni? Negara-negara Islam, kita ditimpa dengan pelbagai musibah. Kita ditimpa dengan masalah sosial yang tak dapat dielakkan. Dulu tuan-tuan, mana ada pernah kita dengar, zaman saya kecil, tak usah kira pakcik yang kecil tu, saya masa kecil dulu tak pernah dengar budak umur dajah 4 tahun telah berzina, dajah 5 bersalin. Tahun 2015 kita dengar, betul tak? Betul. Jadi maknanya Allah uji kita sekarang. Maka tuan-tuan puan-puan, sebab apa? Sebab kita tak kembali kepada Al-Quran. Itu sebabnya tuan-tuan, kita apa-apa pun balik pada Al-Quran. Allah kata gunakan, manfaatkanlah nikmat-nikmat yang ada dalam Al-Quran itu. Wa anfiqu mimma razaqnakum, yang aku telah bagi kepada kamu, qabla an ya'tiya ahadakum al-maut. Sebab itu datang ajal. Sebab apa tuan-tuan? Bila datang ajal, masa itu saat-saat yang sangat takut kita tuan-tuan. Orang nak mati tuan-tuan, dia tidak akan fikir banyak. Tuan-tuan mesti kenal ramai artis-artis. Antara artis Azlan Eddawati, Seniwati, orang lama, betul tak? Kalau kita tengok sejarah dia, Allahu Rabbi, banyak berlakon, semua tak tutup aurat, betul tak? Kita tak boleh nak kata kat dia, oh dia masuk neraka, tak boleh. Sebab apa? Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tak boleh bagi hidayah, wahai Muhammad. Yang bagi hidayah ialah Allah Subhanahu wa taala, iaitu aku. Maka tuan-tuan tengok apa yang berlaku pada dia. Allah bagi hidayah bila? Adakah sebelum dia sakit, selepas dia sakit? Selepas dia sakit, lepas dia disahkan kena kanser payudara, masa tu tak pakai tudung lagi, betul tak? Orang tu kata kali bila tak pakai tudung nak mati esok lusa dah. Tuan-tuan, dia dalam persediaan berapa puluh tahun tak pakai tudung, tiba-tiba nak pakai tudung. Bagi time, tuan-tuan, akhirnya dia pakai tudung. Orang ada kata, oh dia pakai sebab kepala botak. Tuan-tuan, itu lain cerita. Sekarang Allah dah bagi kat dia ni, Allah dah bagi jalan untuk dia taubat. Tengok, tuan-tuan, dia dah gunakan manfaat, dia dah gunakan segala nikmat yang Allah bagi pada dia. Nah, penyakit itu nikmat untuk dia bertaubat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau dia tak kena kanser, dia tidak akan berada di tahap yang sekarang, meninggal dalam keadaan auratnya tertutup, meninggal dalam keadaan yang baik. Subhanallah, sampai saya diberitahu bahawa ketika dia meninggal, Quran yang dibaca ada dekat atas meja, dekat apa, dekat hospital. Jadi nak cerita tuan-tuan, Allah bagi hidayah setelah dia sakit. Penyakit ni hidayah, penyakit ni hidayah. Itu sebabnya kalau kita dapat penyakit kencing manis, darah tinggi, itu semua hidayah Allah Ta'ala. Antara sebab musabab nak dapat hidayah. Orang kena kencing macam-macam Azian Jawati tadi, dah sakit tiba-tiba pakai tudung, dia kata aku nak mati dah, tak lama dah tuan-tuan. Apa ni, Syukri Hasyim, pelakon juga, pelakon lama. Dia dulu kalau dia berlakon, Datuk Tan Sri, Datuk Tan Sri, dia dengan Jalaluddin Hasan.
dia masa dia kena disahkan kena kanser prostat tahap 4 tuan-tuan, Allahu Rabbi, dia pergi jumpa semua orang, dia bayar hutang-hutang dia. Dia bayar hutang, kemudian dia stop lakonan. Dia banyakkan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tengok. Tengok, akhirnya tuan-tuan dia meninggal sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang semayang tak tinggal, zakat tak tinggal, semayang masjid tak tinggal, tapi di akhirnya dia mati dalam keadaan maksiat. Tak mustahil. Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk kepada kita bahawa hidayah itu milik Allah Taala. Jadi tuan-tuan puan-puan, gunakanlah nikmat yang ada. Jadi bagaimana kita nak guna nikmat agar kita tak dipersoalkan di akhirat kelak sebelum kita mati? Agar kita tak minta dengan Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas solihin. Ya Allah, kalau kau lambatkan sikit, aku nak jadi orang yang soleh. Allah jawab apa? Wa lan yuakhirallahu nafsan ila jaa ajalha. Sampai bila pun, sampai mana pun kamu tidak akan dilambatkan untuk mati. Sebab dah sampai masa. Tuan-tuan, jadi sekarang ni, kata Ibn Kathir rahimahullah dalam menafsirkan ayat ini, macam mana kita ni nak jadikan nikmat tu semuanya jalan Allah Ta'ala? Pertama, akhir insyuk. Banyakkan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bila kita sehat, bersyukurlah. Wala in syakartum la azidannakum. Bersyukur, alhamdulillah aku sehat. Dengan sehat ini aku nak datang masjid. Dengan sehat ini aku nak datang kuliah. Dengan sihat ini aku nak belajar Al-Quran. Dengan sihat ini aku nak bertahajud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sihat, kita semayang lain dengan orang sakit. Orang sakit malam dia tak tahan lama tuan-tuan. Dia cepat rasa letih dan cepat mengantuk. Sebab arwah ayah saya ingat, dia kata berbeza sebelum dia kena stroke dan selepas kena stroke bila bertahajud di waktu malam. Saya sangat ingat arwah ayah ni tuan-tuan. Sebab arwah ayah saya lah antara berkat doa ayah, ibu menyebabkan saya sekarang berada di tahap sekarang. Tu arwah ayah. Arwah ayah saya penjawat awam. Tuan-tuan, dia hantar semua anak-anak hafal Quran. Dia hantar anak hafal Quran, bapa saudara. Profesor matematik. Ada yang berkaitan dengan akademik semualah tuan-tuan. Mudah cerita. Tapi nak cerita, ayah ni dia fikir apa? Dia kata kalau aku biarkan kamu dalam keadaan begini, dia pergi dengar kuliah dekat salah satu kuliah dekat Kelantan. Masa dia dipindahkan di Kelantan, rumah kami ni dekat dengan rumah Tok Guru, dengan masjid Tok Guru, Pulau Melaka. Jadi bila dia pergi tuan-tuan, bila pergi, masa tu saya ni masih sekolah Cina, sekolah kebangsaan Cina. Kebangsaan ke? Jenis. Ha? Jenis kebangsaan Cina. Tak ingat lagi lah, sebab ayah nak jadikan bangsa-bangsa bersatu. Ikut je lah, kita ikut dari satu sampai dari tiga. Tapi nakal, Tuhan dia tahu. Anak ramai, tapi nakal. Ya Allah, ya Rabbi, apa benda aku tak buat, semua buat kejahatan-kejahatan yang ada. Tapi budak jadi tiga tahulah macam mana, curi buah rambutan orang. Tapi saya curi, semua curi yang atas jalan. Kalau dalam bab hudud tak kena potong tangan lah. Dia rumah, dia tanam pokok dalam kawasan rumah, tapi dia punya dahan terjuntai sebelah sana, masuk kawasan JKR. Jadi buah yang saya ambil tu JKR punya, bukan tuan rumah punya. Jadi dia syubhah tak kena potong tangan lah dalam bab hudud. Jadi itulah ayah risau lah, kata apa ni budak ni. Jadi dia pergi semayang. Masa tu baru pindah tahun 8, akhir 80-an. Dia pindah, dia pergi semayang. Dengar tu guru besar. Dia kata kalau anak bermasalah, kembali kepada Al-Quran. Tengok. Balik pada Al-Quran. Tuan-tuan, dia balik rumah, dia pesan kepada mak, kata kita berhentikan anak sekolah. Mak saya menggeletak. Oh, budak, awak gila nak berhentikan sekolah, tak jadi apa anak. Kata tak, hantar ngapal Quran. Masa tu tuan-tuan, mana ada orang ngapal Quran kan? Orang ngapal Quran ni pelik. Sekarang ni, artis-artis pun nak hantar Quran, ngapal Quran. Saya jumpa Edi Putra, nak hantar anak ngapal Quran. Saya kata saya nak hantar anak ngapal Quran. Mana tempat yang baik tuan-tuan Quran? Sekarang semua orang dah nampak kat Al-Quran. Masa tu pergi belajar. Ayah, arwah ayah dia antara benda dia cukup ambil daripada ulama-ulama. Dia tak pernah hina ulama. Antara perkara yang dia suka tengok, forum perdana. Forum perdana dia tak pernah miss. Anak-anak wajib tengok. Dulu RTM tu sangat tinggilah martabat dia. Forum perdana saja, yang lain tak ada. Jadi bila tengok forum perdana, semua kena ada depan rumah. Dia tak ada depan TV. Lepas mayang balik, mayang duduk pukul 9 malam. Sebab apa? Sebab masa tu Datuk Harudin
profesor, dia pensyarah Jabatan Syariah masa tu. Profesor Datuk Dr. Harundin, mufti apa, mufti wilayah dahulu, Datuk Hashim Yahya, orang-orang famous semua tuan-tuan puan. Jadi dia bila dia tengok tu, dia kata, "Ja, satu hari duduk kat sini." Ingat lagi dia panggil, "Ja, satu hari duduk kat sini." Kita budak tuan-tuan. Wajib diwajibkan tengok forum tanda. Tak meleleh hari. Apa benda nak tengok? Selalu kita tengok Ultraman. Zaman saya dulu Gaban. Dulu Gaban Satria Baja Hitam. Tapi tengok forum bertanda nak muntah tuan-tuan. Oh, apa benda ayah aku ni wajib. Tapi tuan-tuan, berkat doa ayah, tengok akhirnya tuan-tuan, saya pun tak sangka sekarang berada di tempat ini. Yang paling saya terkejut, doa dia ganti Datuk Harun Din. Sekarang saya di Jabatan Syariah. Subjek yang saya ajar, tempat, bilik yang saya duduk adalah bilik Tuan Guru Datuk Harun Din. Jadi tuan-tuan, saya pun tak sangka tuan-tuan, ini berkat doa ayah. Itu sebab saya, ayah saya ni antara benda yang saya respect. Tak pernah tinggal solat tahajud. Tak pernah tinggal solat tahajud. Bahkan hari dia meninggal, dia setelah bersedia nak semayang tahajud, duduk di atas jadah. Tuan-tuan puan-puan, di belakang saya ingat lagi. Dia dengan harapan, dia sangat minat pada Ustaz Dr. Farid Rabi. Farid Rabi, orang masuk Islam umur 18 tahun tuan-tuan. Dia sangat minat. Dia kata, "Papa, satu hari nak semayang belakang Ustaz Farid." Sedap bacaan dia. Tuan-tuan, tak sempat. Tak sempat. Dia meninggal dunia. Kena heart attack. Saya telefon, bagi saya letak dalam Facebook, "Ustaz Farid telefon, Syekh, betul ke ayah meninggal?" "Ya, betul." Saya tak sangka tiba-tiba Ustaz, Ustaz Farid sampai dengan family. Siapa yang jadi imam kepada solat jenazah Ustaz Farid tadi? Tuan-tuan, Allah makbulkan doa ni. Sebab apa? Dia tak pernah tinggal solat tahajud. Tapi dia pernah ingat pada, bagi tahu pada saya. Dia kata, "Jauh, ingat, sembahyang tahajud sebelum sakit, selepas sakit sangat berbeza. Sebelum sakit kita gagah perkasa, semayang sampai kadang-kadang pukul 3, pukul 5 tak perasan. Tapi bila kita dah sakit ni, pukul 3, kadang-kadang pukul 4 tertidur. Tidur atas jadah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bersyukurlah dengan nikmat kesihatan yang telah Allah bagi kepada kita. Gunakanlah nikmat agar kita tak dilaknat oleh Allah Taala. Yang kedua tuan-tuan, kata Ibnu Katsir rahimahullah, agar kita tak dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat yang Allah bagi, manfaatkanlah nikmat itu ke jalan yang benar. Fi sabilillah. Ke jalan yang benar. Sebagai contoh, ada kenderaan macam tadi. Ada kenderaan, gunakanlah kenderaan itu ke jalan Allah Taala. Jangan kita risau pula, kata Allah kan, kalau kita gunakan duit yang ada ke jalan yang apa, jalan benar, habis kan kita nak bagi aircon ni, oi, banyaknya kos. Jangan risau tuan-tuan. In tunfaq yunfaq alaih. Bila kamu bagi, Allah bagi balik. Jangan kedekut. Itu sebab nikmat yang ada ni, gunakanlah. Duit yang ada tuan-tuan, tak ke manalah duit kita ni. Percayalah cakap lain, ni lihat kita betul ni. Ha, dah panas, panas. Tuan tak ada. Nak cerita ni bagi, bagi panas. Baru-baru ni tuan-tuan, kami forum ni, saya, Ustaz Haslin, ni Ustaz lah, dekat Melaka tuan-tuan. Berapa ni? Ramai, dekat 8,000 orang. Penuh. Penuh, melepoh keluar tuan-tuan, dekat Melaka. Sampaikan AJK Masjid kat Melaka tu, profesor, seorang profesor. Profesor kelas B. Memang tinggilah martabat dia tu, kalau kat universiti. Tuan-tuan, dia cukup hebat. Dia kata semua ustaz masuk. Yang penting masjid hidup. Dia nak itu. Tuan-tuan terkejut dia malam tu 8,000 orang. Kutipam berbelah-belah ribu, dekat 20,000 tuan-tuan. Tengok. Tapi apa yang saya nak cerita tuan-tuan, ni, hari saya sampai, 2 hari sebelum, saya makan dengan Ustaz Farid Rabi. Saya ni pagi-pagi dekat Bukit Mahkota. Tempat saya lepak sebelum pergi UKM. Ustaz Farid sebelum pergi Kuis. Kadang-kadang Ustaz Don sebelum pergi Kuis, kami lepak kedai mama. Dia dapat isteri mama. Tapi saya dapat nikmat teh tarik mama. Tuan-tuan, bila pergi kat mama tu, pagi-pagi memang kita lepak kat mama. Sebab Ustaz Farid memang dia tak boleh minum kecuali mama. Mama dan mama dan teruskan mama. Sebab mamak ni buat kerja lain tuan-tuan. Kita nak teh tarik dia bagi betul-betul kau punya. Tak? Orang Melayu nak jimat je buat begitu. Teh tarik, teh pun teh lama. Oh berat tuan-tuan. Kedekuk. Lepas tu nak suruh orang ramai, "Tolonglah saya." Tolong saya pun benda tak sedap. Cuba buat sedap-sedap. Buat betul-betul macam mamak. Pergi kerja dengan mamak lebih kurang 3 bulan. Minta mamak, "Saya nak belajar, nak kerja sini boleh?" Mamak mesti bagi punya. Duduk sambil tu jeling. Tengok macam mana cara dia buat. Pandailah lama-lama ini dah tak jadi-jadi. Saya pun jadi tabiat minum kedai mamak pagi-pagi. Tuan-tuan,
Bila saya minum, selalu teh tarik saya biasa je lah. Teh mamak biasa. Sehinggalah Ustaz Farid ni balik dari buat PhD, minum dengan saya. Bila minum dengan saya, dia punya teh tarik lain, tuan-tuan. Dia tarik tu berbuih dia keluar sampai melimpah. Ni, kalau datang tu berbuih. Uih, melimpah. Saya kata, kenapa hang punya teh warna melimpah? Satu buih melimpah. Aku tak ada buih. Mana ada kasta juga kat sini. Yang kedua, warna aku cerah, yang hang punya gelap. Kenapa Farid? Dua tiga kali aku tengok hang punya teh tarik lain. Brother, tengok kulit lah brother. Kulit kau cerah, kulit aku gelap brother. Yang kedua, bahasa ibunda tu sangat penting. Jadi saya pun kata tak kira lah kau punya ibunda ke apa pun, aku nak rasa hang punya teh tarik. Saya pun ambil minum dia punya, dia pun rasa. Saya kata, oi minum tu. Kata contoh macam ni lah. Ah, terasa sedap, makna sedap tak terkata tu nikmat. Minum teh tarik rasa sedap tu nikmat ke tu? Kalau minum teh tarik fikir kencing manis tak nikmat. Allah dah tarik. Tuan-tuan, tu nikmat. Oh, sedapnya Farid. Kenapa sedap sangat Farid? Kenapa aku punya tak sedap? Dia pun ambil saya punya minum. Hai, tak sedaplah hang punya. Memang tak sedap. Memang betul hang cakap. Dia panggil, "Anak, hidup." Masa tu saya dah minum separuh tuan-tuan. "Anak, le tarik acai." Farid ambil kawan. Ini aku faham. Farid ambil kawan. Tak apa lah. Farid ambil kawan. Amak-amak. Acah-acah-acah. Ambil dia tarik saya. Dia ambil balik. Baru punya datang. Tengok tuan-tuan. Berkat kawan dengan ulama. Dia ambil teh tarik saya tu. Datang teh tarik baru. Berbuih sama. Kali ini warna sama bang. Warna sama, berbuih dia keluar, warna dia pekat macam Ustaz Farid. Saya minum, Allah. Saya kata, tapi dia, tadi dia minum separuh. Farid Rabi, kawan, acah. Tuan-tuan, esok tu Ustaz Farid tak datang lah pun. Kalau lepas tu Ustaz Farid tak datang, saya pergi seorang. Dia nampak je saya. Ustaz Farid Rabi, kawan, acah. Datang berbuih juga. Orang lain pula pening. Kenapa hang punya berbuih, aku punya tak buih? Tengok kawan lah, brother. Tapi tuan-tuan, ni berkat. Saya minum pagi tu kebetulan lah, kebetulan. Saya minum dengan Ustaz Farid, lepas tu Ustaz Farid bawa student dia. Ini masa kita nak belanja kawan. Sebab Nabi bila sampai Madinah, Nabi kata apa? At'imu ta'am. Bagi makan kat orang. Sampai-sampai Madinah, Nabi suruh belanja. Jangan kedekut. Tu nikmat. Nikmat ni bawa ke akhirat tuan-tuan. Saya pun masa ni kita nak belanja kawan-kawan. Selalu saya dengan Ustaz Farid ni, kita berebut. Selain dari minum, kami berebut nak bayar. Berebut nak bayar. Kita kena buat macam itulah. Jadi berebut nak bayar. Bila sampai kedai mak, depan mamak, saya pun buat. Diuk. Oh, gitu. Jadi mamak pun tengok. Oi, oi. Kita pun bakal keluar. Mesti keluarlah duit tu. Ni ada. Oi, saya bayar. Saya bayar. Oi. Depan mamak tak keluar-keluar lagi duit. Mamak kata bila nak bayar. Dua-dua. Rupa tak ada duit dua-dua. Tuan-tuan. Tapi ni memang betul-betul nak bayar. Pergi keluar berebut. Lah kali tak apa. Dia gili-gili. Hari tu saya nak bayar semua orang. Tengah-tengah makan, datang 4 orang jemaah masjid. Datang duduk belakang nak makan juga. Saya makan. Makan saya pun kata, Farid nak pergi bilik air. Saya pun lalu sampai bilik air, pergi saya balik. Mesti lalu sampai bilik air, kau nak menipu pula. Pergi sampai bilik air, patah balik pergi kat cashier. Tolong kira dua meter. Dia pun kira. Mamak kira, RM52. Hai! 7 orang, teh tarik 7, roti canai 7, satu apa nasi lemak, macam mana RM52? Saya dah potong di diskaun dapat RM50. RM50 masih mahal. Kenapa? Oh, Ustaz, lupa mau bagi tahu. Itu salah satu dari 4 orang yang belakang yang Ustaz bayar tu. Seorang daripada dia sudah order 23 roti canai. Alamak. Tuan-tuan, kena aku tuan-tuan. Aduh, saya aku bayar kena. Takkan nak kata dia tak apalah bayar yang makan yang lain suruh dia bayar sendiri. Tak ada lah. Kita pun bayar tak apalah. Bayar RM50. Tuan-tuan dalam kereta terfikir. Masya-Allah, RM50. Makan pagi zaman-zaman gawak ni kena berkira tuan-tuan. Makan pagi berapa, tengah hari berapa, petang berapa. Agar tidak susah kita tadi. Tuan-tuan balik mikir Allah Akbar RM50. Ya tu, ingat-ingat sama nak makan. Tak, tapi kita duduk terfikir. Biasalah tu. Itu nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu ni mengajak kepada kemungkaran. Ajak kepada terdekut. Itu ustaz-ustaz pun kena sebab nafsu. Tuan-tuan, lusa tu saya pergi Melaka. Sampai Melaka, tak sangka tuan-tuan. Sampai-sampai kami sampai tiga-tiga. Raja Dikam pun ada. Raja Dikam. Raja Dikam hotel kan kami.
Saya sampai dengan Ustaz Hasli. Saya kata Hasli, ramai betul peminat nak sampai. Rupanya dia orang tu nak jemput apa ni Raja Dikan. Hasli dia ingat sambut dia. Salah orang dia. Raja Dikan satu hotel tu. Tadi dah sampai-sampai jumpa mamak. Cek, Allah mah ambil gambar saya. Dia letak sambut surat. Dalam poket saya, dalam poket Ustaz Hasli. Balik, kenapa benda ni? Dia pun kata, aku tak tahu. Ada orang bagi. Orang bagi kat Gatui. Ha, dekat Gatui bagi. Kata Ustaz, Ustaz nak forum dengan Ustaz Dr. Izhar dengan Ustaz Asli kan? Dekat Melaka. Ha, ini satu Ustaz punya, satu Ustaz Izhar punya, satu Ustaz Asli punya. Tak kenal siapa tuan-tuan. Tuan-tuan, saya balik, masuk ke hotel, saya buka. Buka tuan-tuan. RM500. Dua hari sebelum tu, saya belanja RM50. Allah gandakan RM500. Allah tersadai aku kat atas kursi. Turun Ustaz Asli telefon, jom pergi mandi kolam. Tuan-tuan, duduk hotel 5 meter, mesti mandi kolam. Nah, ni dia tak turun, takut bini. Kita kata mana Allah tak turun ni? Tak boleh. Bini tak bagi turun ni. Aduh, letih betul lah bini. Aduh, jadi saya pun turun tuan-tuan, mandi dengan kolam Ustaz Asli kata, siapa bagi 500? Banyak lah. Ya Allah, mungkin Allah makbulkanlah. Pagi tadi masa dia daripada Terengganu. Dekat airport, dia bagi derma RM500 kepada mahat, satu mahat kafis. Bagi, sekoh gitu kan. Tak terfikir, balik-balik dia kata, Syekh, anda dapat balik RM500, Syekh. Oh Allah, saya cakap kepada dia, hang bagi RM500, dapat RM500. Aku bagi RM50, Allah bagi RM500. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan, jangan takut. Sebenarnya kita memberi, tidak akan rugi. Itu punya manfaat. Bersyukur dengan pemberian. Jangan kedekut kita ni. Jadi esok tuan-tuan, belanja kawan-kawan. Pergi pejabat, belanja kawan-kawan. Nampak meja, belanja. Tak apa. Buat selama 2-3-4 bulan. Kalau 2-3-4 bulan tak ada orang belanja kita, jangan telefon saya. Telefon Ustaz apa ni? Tak ada orang belanja ni. Janganlah tuan-tuan. Itu antara kita dengan Allah Ta'ala lah. Saya kebetulan dapat. Jadi nak buat macam mana? Tapi tuan-tuan, itulah nikmat. Yang kedua tu penting. Maknanya kita kena sentiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan nikmat yang diberikan. Manakala yang terakhir tuan-tuan, falah tak kemudian jangan. Kufur maksudnya kita tak fikir langsung kepada nikmat yang Allah bagi. Allah bagi kaya, kita kata Allah, aku kaya sebab aku pandai. No! Aku kaya sebab aku pandai, bukan. Aku kaya sebab Allah bagi pinjam harta dan nikmat yang ada. Kamu pandai masuk universiti, belajar sampai habis belajar, bukan sebab kamu pandai, sebab Allah bagi pinjam akan akal ni tuan. Saya ada ingat masa saya belajar dekat Syria tuan, saya ada seorang kawan. Seorang kawan tuan-tuan, dia sangat pintar. Dia mengapa matang, dia mengapa Quran, sangat laju. Tapi tuan-tuan, sebelum tahun akhir, dia berhenti sebab apa? Sebab ayah dia meninggal dunia. Tak ada orang nak bayar. Masa tu Syria tak dapat PTN, tak dapat pinjaman, bahkan tak diiktiraf pun masa itu. Balik dia tuan-tuan, sekarang ni tak ada sijil lagi, hanya ada sijil ibtidai saja. Mana sijil at UPSR. Tuan-tuan perempuan, tengok. Walaupun dia pinjam macam mana pun, tak sampai habis. Sebab apa? Sebab ada. Setiap orang ada rezeki masing-masing. Tapi dia boleh hidup. Orang kata Ustaz, walaupun dia tak habis belajar, tapi dalam hari ini dia boleh bisnes, dia boleh berniaga. Alhamdulillah boleh bantu keluarga dan seumpamanya. Tuan-tuan, jangan ingat kita kebijaksanaan itu akan bawa kita sampai ke akhir. Tidak. Sebenarnya kebijaksanaan itu hanya bagi pinjaman daripada Allah. Jangan kita sombong, jangan takbur. Bila kita takbur saja, habis segala nikmat yang Allah bagi akan ditanya balik. Oleh kerana itulah muslimin muslimat. Gunakanlah segala nikmat itu ke jalan Allah Ta'ala. Barulah kita tidak akan dipersoalkan. Macam Ustaz sebut tadi, min karah yatil maut. Maknanya kita buat, kita dapat nikmat, kita sampai takut nak mati. Tak payah. Kita patut lagi ada nikmat, kita fikir, ini untuk aku mati. Semua itu insyaAllah akan menyebabkan kita bila mati, kita selamat dunia, selamat akhirat. Macam tadi yang saya cerita pada tempat awal tadi, orang kat Johor, walaupun dia pengarah, sangat dihormati, tapi dia tak lupakan Allah Ta'ala. Dunia dia dapat, akhirat dia dapat. Itu yang kita nak kejar. Jadi muslimin-muslimah ini kasih sekalian, buatlah yang terbaik dengan dunia. Bila kita jadikan dunia ini sebagai jambatan untuk sampai akhirat, bak kata Imam As-Samarqand, maka pasti kita akan selamat dunia dan juga di akhirat. Sebab dunia inilah yang akan menyebabkan kita masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Amalan kita,
sedekah kita, zakat kita, ilmu yang kita belajar, segala nikmat yang Allah bagi, semua itu akan menyebabkan kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih mengucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz atas penyampaian tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Inna dunya khulwatun khawiratun." Sesungguhnya dunia ini merupakan satu perkara yang mempesonakan. Jadi jangan sampai kita tenggelam dalam kehidupan dunia kita sampai. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 64, "Wa ma hadhihi hayatud dunya illa lahwun wa lahwun." Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, macam Dr. Izhar cerita tadi, saya tuan-tuan ketika nak forum di Melaka tu, saya berhenti di Elmina di Gatri tu, pergi semahyang jamak khasar. Saya keluar-keluar nak masuk kereta, tiba-tiba seorang hamba Allah, dia orang Melaka tuan-tuan, tapi dia duduk di Ampang, bukan Ampang, di Rawang, datang melubu kat saya. Ustaz, saya pun tengok, kita ada dua, pertama gangster ataupun baik. Cara datang tu macam gangster. Saya pun ya. Ustaz, ada forum dekat Melaka kan? Ya. Dengan Tok Izhar kah? Ya. Dengan Tok Aslin kah? Ya. Ustaz sekali? Ya. Dia pun, nah, tiga sampul. Satu ustaz, satu Dr. Izhar, satu Ustaz Aslin. Kalau saya tak amanah, saya ambil tiga-tiga sampul tu, dia tahu tak? Dia tahu tak? Tak tahu punya. Betul tak? Ataupun saya buka sampul tu, saya ambil 200. Dia tahu tak? Tak tahu. Betul tak? Dalam hati saya, ya Allah, kenapa dia nak bagi kat aku? Kat Dr. Izzah. Dekat Ustaz Aslin. Saya kata, ya Allah, mungkin ada kehebatan, ada kebaikan. Saya pun terus bawa kereta. Bila sampai di sana, saya inisiatif saya sendiri. Saya ambil gambar. Bila ambil gambar, saya simpan. Saya kata, kalau hamba Allah ini tak percaya kat saya, mungkin dia akan telefon. Rupanya telefon sungguh, Ustaz. Dia telefon. Ustaz, dah bagi ke belum? Ya, saya bagi. Apa bukti dah? Rupanya saya ambil gambar. Perkara tu berlaku bukan hari itu, setelah 5 hari. Cuba bayang kalau saya tak ambil gambar.
bagaimana sikap saya, bagaimana tuan-tuan amanah saya. Saya pun hantar mesej. Bila hantar mesej, tengok-tengok, saya bagi sampul tu bagi yang Dr. Izzah dengan Dr. Asli. Rupa-rupanya dia derma 50 dapat 500. Masya Allah. Alhamdulillah, saya tak derma apa pun dapat 500. Aku hebat je. Tuan-tuan yang dikasih, tuan-tuan nak dapat kehebatan tak? Apa salahnya tuan-tuan? Kipas ni lama dah. Zaman saya tu 80-an ni, orang tak pakai kipas dah tuan-tuan. Pulau Pinang, negeri Cina merintah, semua aircon, termasuk dengan surau. Sampai jamban pun ada aircon. Ini surau punya besar. Tengok parking hebat-hebat. Tubuh kipas lagi tuan-tuan. Allah lejennya, apa salahnya malam ni kita buat kutipan derma. Siapa duit banyak pun banyak, siapa sikit pun sikit, siapa tak bubuh pun ajak tu. Mana yang nak kutip derma? Bangun-bangun. Dia lancar kutipan derma malam ni. Dia pakai bis. Yang pakai bis. Adik-adik, patutnya bagi orang, bagi yang dewasa. Sebab budak ni dia pergi satu tempat. Lagi-lagi. Mana? Dua orang lah. Empat orang lah. Adik masuk semua adik. Mari sini. Ha tu. Kutip. Yang tu ada beg hitam. Tempat pegang hijau. Belah sini tak ada lagi yang perempuan. Adik pergi seorang-seorang. Woi, seorang-seorang. Saya pergi balik terus tuan-tuan. Cepat adik, cepat. Amboi. Merecun pun bunyi. Ada lepas balik nampak macam mana. Bubuh-bubuh tuan-tuan, kita nak bubuh aircon insyaAllah. Kipas ni zaman untuk nadok, orang utara kata. Zaman lama pakai kipas. Kami Pulau Pinang tak pakai kipas tuan-tuan, semua aircon. Surau saya dalam kampung pun aircon. Sebab apa aircon ni benda yang penting dah. Rumah kita ada aircon tak? Rumah Allah tuan-tuan buat kipas. Apa salahnya buat aircon? Mari adik. Oi, tuan-tuan tu, nanti dah pergi dah sini adik. Oi, oi. Mau dia pergi kutu lagi tengok. Oh, budak. Abang kutu ni abang. Ni depan tak nak. Mainlah ustaz pun nak bagi rak kan. Ha, kakak kutip kak. Kakak kutip pergi belakang, awak balik rumah. Eh, jangan. Sini depan tak ada lagi. Masih depan ni. Depan ni. Depan ni saja dah nak matuh dah. Ni. Depan tak ada. Ha, depan. Ha, kutip abang kutip tak apa-apa. Tapi seorang sikit susah. Ha, adik masuk kat masuk tengah adik, masuk tengah. Ha. Oh, banyak tu alhamdulillah semua merah. Siapa keluar biru je? Ha, biru tu genggam banyak lah tu nampak lah. Bobo tu tak bola yang mana pasti boleh nak. InsyaAllah. Adik. Pergi semua. Sampai belakang. Adik masuk tengah adik. Malam ni 8,000 sudah. Kami di Melaka baru ni hampir belasan ribu. Alhamdulillah. 16,000. Pengerusi tu kata apa? Ustaz, di Melaka ni kalau dapat 4,000 tu paling banyak. Malam tu dapat belasan ribu. Ustaz Azhar Idrus pun 8,000 kan? Tak siap, 8,000. 12,000 kan? 12,000 Dr. Azhar Idrus. Ustaz Kazim 8,000. Kami banyak lagi lah. Jadi kami hebat lagi lah. Alhamdulillah. Sebenarnya saya dengan Dr. Izhar, dengan Ustaz Azlin tak pernah forum sekali. Kami duduk jumpa di Mekah, duduk bincang. Macam mana nak buat forum sekali? Orang Melaka lah yang paling beruntung. Kerana dapat pertama kali di Melaka, forum 3 orang sekali. Selalu saya Dr. Izhar ataupun saya Haslin ataupun Haslin dengan Dr. Izhar. Tapi alhamdulillah kami kumpul di Melaka. Ramai anak muda ada penuh ke masjid tu dekat airport. Tuan-tuan, itu kehebatan. Adik kutip adik. Situ dah pergi dah tengah-tengah ni. Eh. Woi, ni. Ha, patah balik. Hang macam robot kan. Tengah ni. Siapa yang tak bubuh lagi? Tunggu. Ha, banyak lagi tak bubuh. Memanglah macam tu. Kalau kita tak pergi dia tak bubuh ya. Tuan-tuan, bawa pun untuk bubuh minyak motor ya. Motosikal ya kan. Bubuh-bubuh lebih. Pernah dekat masjid, satu masjid, dia kata, tuan-tuan, bantu. Dia bawa RM5 ya. Dia kata, bagi RM2 balik boleh tak? Rupanya, apa nak buh minyak motor RM2. Kalau bubuh semua, tak balik ya tuan-tuan. Ha, ini tuan-tuan yang dicantik. Sampai ujung, tengok. Pengerusi terpaksa kutip. Alhamdulillah. Tuan-tuan. Abang-abang buat muka kesian. Dia kutip derma kena muka kesian. Makcik, kakak jangan buat muka. Buka senyum dah. Pelan-pelan dah. Kalau dia bagi RM5, duduk lama sikit. Bagi dia tu, belakang. Tolong. Boleh dapat 8,000 jadilah. Tuan-tuan yang dikasih dan dirahmati Allah.
Apa amal soleh? Kita tengok satu hadis. Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salah. Hadis ni selalu baca. Bila mati anak Adam, putih semua amalan. Qata' ni putih sungguh, dia tak sambung dah. Putih semua amalan kecuali tiga. Di antara apa? Ilmu nafi'un, ilmu manfaat. Bang, kita ada dah ilmu manfaat. Kalau tak ada bang, kawan dengan orang yang ada ilmu. Kalau nak kawan macam mana? Habis program ilmu malam ni nampak. Malam ni saya tengok, dia ada berbagai. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang muda, ada yang lama muda. Alhamdulillah, ramai orang lelaki. Orang perempuan sikit yang nampak. Sebab apa? Kita nak satu majlis yang dapat sokongan ilmu. Sebab ingat orang lelaki. Kita ni, kalau tuan-tuan tengok dalam Facebook, bila kita umur 20, orang tanya apa? Abang umur berapa? Dah kahwin belum? Ah, nampak saya tanya. Dah kahwin ke belum? Tuan-tuan kena ingat. Bila 30? Ha? Anak berapa orang? Betul tak? Macam Dr. Izhar lah. Umur 30 lebih. Anak berapa orang? Dua lah. Nampak? Dua. Saya ustaz 30 juga 40 30 lebih anak berapa? Tak ada anak. Tak ada anak tengok. Tak apa, alhamdulillah. Siapa umur 40? Apa 40? 50. Siapa 40? Semua tak mengaku. 40 kita tanya apa? Isteri berapa orang? Kawan pun. Seorang. Umur 50? Cucu berapa orang? Ada cucu tak? Belum lagi lah mbak. Belum lagi lah. Alhamdulillah. Umur 60? Buat perhimpunan semua kawan-kawan. Berapa orang lagi yang tinggal? Betul tak? Ada yang mati banyak dah. Umur 70? Kamukah yang tinggal? Hala mati dia seorang yang ada. Umur 80? Dia duduk seorang-seorang. Hang siapa? Rupanya nyanyok lah tuan-tuan tak faham. Bang, sebelum sampai ini, ingat, jadilah ilmu yang manfaat untuk kita. Apa ilmu manfaat? Tuan-tuan datang program ilmu. Alhamdulillah. Orang yang ada ilmu, di antaranya membaca Quran, Allah jauh daripada azalil umur. Orang yang, apa nama, nyanyok. Tuan-tuan, baca Quran, duduk majlis ilmu ni. Tuan-tuan duduk ni. Mak, pakcik-pakcik dah duduk mengaji ni. Duduk majlis ilmu, tuan-tuan. Ni otak kita, minda kita akan terbuka. Kita akan berfikir. Dia lambat tuan-tuan untuk jadi nyanyuk. Tak nyanyuk insyaAllah. Sebab tu tuan-tuan, kalau boleh duduk program ilmu. Macam mana? Berkawan dengan ulama-ulama. Kawan dengan ustaz-ustaz. Kita akan dapat sesuatu. Ustaz, doktor, apa nama, Mak Izzah. Dia kawan dengan Syed Rabi. Dapat apa? Dia tarik mamak. Alhamdulillah. Tidak. Bukan senang. Tuan-tuan, saya pernah tahun 2009. Saya cerita tuan-tuan. Masa tu dijemput oleh Muslimat Terengganu, Kuala Terengganu, untuk ceramah motivasi untuk 500 Muslimat dengan keluarga di equestrian, tempat kuda. Saya dulu macam memang terkenal dengan motivasi, motivator. Di antara guru saya, Dr. Fazilah Kamsah. Saya cukup hormat dia. Tuan-tuan, ketika saya ceramah 3 jam, saya boleh ceramah 3 jam menangis satu dewan. Itu memang kepakaran saya. Menangis, habis menangis, isteri bekas menteri besar datang jumpa saya pakai purdah. Dia doktor. Ustaz, boleh tak datang pagi esok? Suami saya nak jumpa. Saya kata, suami puan siapa? Bekas menteri besar. Rupanya Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Tuan Guru masa tu tak sampai lagi tuan-tuan. Baru balik daripada Syria. Pukul 4 pagi baru sampai. Tapi esok dia nak jumpa ustaz. Saya kata, insyaAllah. Saya pun duduk di equestrian hotel tu. Tunggulah tuan-tuan. Driver nak ambil. Sampai pukul 8.30 tak ambil-ambil. Kita ni lapar tak kira dah. Takkan nak makan kuda tuan-tuan. Agak-agak patut dah. Nak makan nasi lah tuan-tuan. Lapar ni tunggu 8.30. Siapa pun tak ada. Allahu Akbar. Kenapa tak datang ambil saya? Tengok 8.45 datang driver. Ustaz, jom. Saya duduk dalam kereta tu. Kalau nak tanya pun tidak. Kalau boleh tanyalah, ustaz makan ke belum? Tanya pun tidak. Buat tak tahu. Kita pun buat tak tahu juga lah. Kalau patutnya tanyalah, ustaz dah makan ke, dah minum ke? Kita pun segan lah. Berhenti yang lapar. Takkan kot, ustaz. Tuan-tuan. Dia di dalam, mulut simpan. Dia bawa sampai-sampai rumah tu guru. Tengok-tengok, ya Allah, bekas menteri besar, pagar rumah telah dimakan anak-anak.
Kereta pun Allah Pajero lama ya, bekas menteri besar bang. Tiba-tiba saya disambut oleh anaknya Ustaz Khalid. Ustaz sila, saya ustaz biasa ya. Masa tu kenal motivasi ya Ustaz. Ustaz Khalid sambut. Dia kata, saya tanya mana ayah cik. Orang panggil ayah cik, Tok Guru. Mana ayah cik? Dia panggil. Tiba-tiba bekas menteri besar ini, Datuk tuan-tuan, datang jumpa saya. Saya ustaz biasa ya. Dia bekas menteri besar. Dia sambut saya pakai kain pelikat. Gajah duduk. Tuan-tuan mungkin mahal lagi gajah diri bang. Dia gajah duduk, lepas tu pakai baju pagoda yang ada zip depan ni. Dalam hati saya, garanti seluar sependa tak pakai. Mesti tak pakai dia. Ni kebanyak yang pakai kain ni tak pakai sependa ni. Pakai tak? Abang nanti pakai. Pakai tak? Pakai. Tua buka tengok. Hei! Buka pasti lari tu. Orang muda memang pakai. Orang tua tak pakai. Pakcik pakai tak? Tak pakai! Sebab Angry Bird pun jarang guna. Saya tahu mesti Datuk tak pakai punya. Takkan nak tegur kan? Saya pegang tangan dia, saya cium tangan dia. Bila cium dia tarik. Tengok korang ni. Dia tarik. Bila tarik, saya pegang dahi dia, saya cium. Tengok orang alim, dia akan benar cium dahi dia. Saya cium tangan dia tak bagi. Saya pegang dahi, takkan dia nak tarik. Bila dah cium, ustaz dari mana? Dari Pulau Pinang. Ustaz duduk. Dalam hati saya, alhamdulillah, tiba-tiba Tok Guru bekas menteri besar, dia bawa 3 bungkusan nasi dagang. 4 bungkusan. Kemudian air 3. Dalam hati saya, alhamdulillah, pukul 9 tak sarapan pagi lagi. Dia letak, ustaz makan, letak makan. Saya alhamdulillah nasi dagang. Satu Ustaz Khalid, satu Tok Guru, satu lagi aku. Satu lagi aku juga. Dia nampak kita lapar ke takkan? Tuan rumah nak makan banyak. Alhamdulillah, makanlah. Tok Guru kata makanlah ustaz, makan. Saya kata makan, kita buka, makan. Dia nampak, satu ni aku punya. Satu ni. Tengah makan ni. Tok Guru tak makan ke? Dia baru balik dari Syria pukul 4 pagi sampai hari Isnin. Ustaz, saya puasa. Masya Allah. Aku nampaknya sebungkus ni ya, Razan. Pakai tak tambah dah. Nak tambah apa dia puasa? Saya makan-makan habis. Tak tambah, tak apa-tak apa. Kenyang dah, kenyang dah. Habis-habis, Tok Guru bangun. Saya tanya Ustaz Khalid, ustaz, Tok Guru selalu puasa kan? Saya kenal ayah saya. Ayah saya tak pernah tinggal puasa Isnin dan Khamis. Bang, kawan dengan ulama, kita akan dapat sesuatu. Bang, kita tak ada ilmu. Duduk majlis ilmu, kita dapat sesuatu. Tuan-tuan duduk malam ni, takkan tak dapat sesuatu? Dapat sikit pun jadilah. Balik-balik, isteri tanya, dapat apa? Tak tahu. Aku dapat satu je. Dia tanya aku tak pakai sependa, aku hanggung. Jadilah tuan-tuan dapat juga. Yang duduk belakang dapat apa? Tak dapat apa. Apa dapat? Tak tahu. Dia kutip derma aku buah. Jadilah tuan-tuan. Dapat sikit pun jadi. Kawan dengan ulama, duduk majlis ilmu, kita dapat susah. Bang, itu ilmu manfaat kita bang. Yang kedua apa? Waladun salihun yada'ulah. Anak yang salih. Bang, ustaz kita tak ada anak. Berapa lama dah kahwin? 5 tahun dah. Ingat, dalam hidup kita bahagia bukan anak ramai. Bahagia bukan isteri. Bahagia bukan ada suami. Bahagia bukan harta banyak. Bahagia bukan rumah besar bang. Bahagia apabila kamu redha apa yang Tuhan bagi. Ni, abang ustaz kita 5 tahun tak ada anak. Tanya dia bahagia tak? Bahagia tidak? Sebab bila kita redha bang, apa Tuhan bagi, bahagia. Ustaz Dr. Mia, 2 orang anak. Tanya dia bahagia tak? Bahagia. Sebab dia redha walaupun 2 orang anak dia. Saya 6 orang anak. Alhamdulillah. Saya redha bang. Anak saya perempuan semua. Seorang lelaki. Anak pertama perempuan. Yang kedua perempuan. Yang ketiga perempuan. Yang keempat pergi scan. Scan-scan. Alhamdulillah nampak lelaki. Tunggu. Keluar-keluar. Doktor keluar. Doktor lelaki perempuan. Perempuan. Masya Allah. Dia kata orang dapat anak. Alhamdulillah. Apa ustaz? Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, masya Allah, apa empat orang dah tumpah. Yang kelima saya tak apalah, laki perempuan lantak. Perempuan juga. Yang keenam, ya Allah, apa nak jadi pun aku serah, ya Allah, laki perempuan bersama kau nak bagi. Tengok-tengok beranak, saya tak tengok anak saya. Anak keenam saya tak tengok. Masuk di depan nama bilik tu, dah keluar anak saya dengan isteri saya tak tengok. Saya fras, tuan-tuan, fras. Fras. Macam mana ni? Tak dapat ni, tak dapat ni. No. Duk ingat kata aku hebat sangat, perempuan semua. Aku tak nak tengok. Tak apa, tak apa. Aku redha. Ayah saya datang. Lelaki perempuan, ayah tengok sendiri. Ni nak azan ke nak iqamat? Dua-dua pun boleh. Ayah buatlah. Dia pun buka. Buka-buka. Airi, alhamdulillah. Tahniah, tahniah. Alhamdulillah, ayah. Alhamdulillah, ayah. Alhamdulillah, ni nak bagi nama apa ni? Buh, ha? Fatimah kan, Asyah apa. Ha, ni biar betul. Awak takkan lelaki buh Fatimah? Lelaki lah. Betul, han tengok. Dia pun buka. Tengok-tengok, Angry Bird. No, lelaki. Alhamdulillah. Han tak tahu ke? Baru tahu. Dia tak han dapat lelaki. Bagi nama Azam. Sebab dah Azam lama. Bagi Salihin. Bagi dia Salih. Alhamdulillah sekarang telah hafal 12 juzuk Al-Quran. Tengok tuan-tuan. Alhamdulillah aku ada seorang anak lelaki. Aku redha lah apa yang boleh buat. Minta lagi tak boleh dah. Sebab Kelang tu dah tutup dah. Kelang tutup tapi pintu kedai buka lagi lah tuan-tuan. Kalau tutup aku ragah dia. Sudah mahu hapus sikit. Tuan-tuan yang dikasih dan tuan-tuan. Ingat. Anak yang soleh yang doa kita. Alhamdulillah anak saya hafal Quran. Anak saya boleh tuan-tuan berpidato. Kita train. Kita train ni. Sebab apa? Saya kata kat dia, Azam, kalaulah ayah mati, Azam boleh mandilah jenazah ayah. InsyaAllah ayah, kalau ayah mati, saya mandi jenazah ayah. Azam boleh semayang tak jenazah ayah? InsyaAllah kalau ayah mati, saya semayang jenazah ayah. Sekarang umurnya 15 tahun tuan-tuan. Sebab apa? Dalam hati saya, ayah saya beritahu, Khairi, kalau aku mati, jangan lupa mandi jenazah aku. Jangan lupa semahyangkan aku. Saya ada 5 orang lelaki, anak lelaki. Ini adik-adik tempat. Adik-adik saya ni, abang saya, 5 lelaki. Seorang perempuan yang suluh engineering. Electronic engineering, mechanical engineering. Yang kedua, electronic. Saya electrical engineering. Tapi semua boleh cakap Arab. Yang bawah ni, semua ustaz-ustaz semua. Balik Jordan, balik Mesir, balik UAE. Semua ni, tuan-tuan. Semua ada master, ada PhD. Alhamdulillah, ayah ada apa? Ayah saya untuk guru pondok. Mak saya buta huruf. Baca tak boleh, menulis tak boleh. Susah hidup ni. Tapi mak saya kata apa? Mak saya siam. Dia kata aku, anak-anak aku. Dia tak sebut anak, dek-dek. Dia kata dek-dek semua nanti jadi manusia sudah. Ha! Dia panjang depan di belakang. Sebab Mat Arif Ling Sukun. Sebab tu bila Dr. Izzah cerita pasal mak ayah, saya ada mak ayah lagi tuan-tuan. Saya cukup hormat mak ayah saya. Ni saya nak datang ni. Ayah telefon dah. Ni ceramah mana malam ni? Saya kata kosas. Bawa kereta elok-elok. Dia selalu peringat. Sebab saya bawa kereta memang elok. 200 ya. Bawa kereta elok-elok. Dia kata selalu peringat. Sebab tu mak segala-galanya. Macam mana? Saya mak, kalau nak periksa saya telefon mak. Mak, cik nak periksa. Cik orang utara cik. Cik nak periksa. Ha, nak periksa. Mak tolong doa nak bagi boleh jawab. Terus dia angkat tangan. Ya Allah bagi dek-dek boleh jawab. Dia akan panjang belakang. Sebab Mak Arif ni sukun. Saya pun terima kasih mak. I love you. InsyaAllah, insyaAllah dia letak. Esok pi bilik periksa. Mereka letak kertas. Semua boleh jawab. Haram tak betul pun. Sebab dia doa boleh jawab. Patutnya dia kena doa. Bagi betul. Betul. Boleh jawab tak betul tuan-tuan. Silap tuan-tuan, silap. Sebab tu tuan-tuan ingat, anak yang soleh macam mana? Mak kita tuan-tuan kena jadi. Ni adik-adik yang ada, ini ilmu manfaat kita. Ini anak kita, bekal kita di akhirat. Kita mati esok duduk terbaku ni, terbujur kaku. Anak kita semahyang jenazah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Baca Fatihah. Allahu Akbar. Selawat. Allahu Akbar. Anak kita baca apa? Allahumma ufir lahu. Ya Allah. Dalam hati dah. Ampunlah dosa ayahku, ya Allah. Hebat tak? Ampunlah dosa ayahku. Rahmati dia, ya Allah. Allahu Akbar. Doa. Saya nak tanya.
Kalau doa seorang anak, tidakkah ayah Tuhan ampun dosa dia? Bang, mana anak kita? Bang, mana anak kita? Anak kita, tuan-tuan, malam ni datang pun tidak. Anak kita masih lagi hidup. Orang utara kata merapu lagi. Bang, sudahlah bang, wahai anak muda. Renung bang, kita buat baik dengan mak ayah. Itu anak kita bayar cash. Tak rugi bang. Waladun salihun yada'ulah. Yang terakhir apa? Yang tak sedekatun jariah. Sedekah jariah. Bang, mana sedekah jariah kita? Saya pus sangat malam ni. Siapa yang bagi RM50? Alhamdulillah. Siapa bagi RM10? Alhamdulillah. Siapa yang tak bagi pun alhamdulillah boleh hadir. Tapi lepas ni bagi bang. Tak rugi bang. Tuan-tuan bagi sikit, dapat banyak bang. Bagi sikit, dapat banyak. Tak pernah orang sedekah, dia bankrupt. Tak pernah. Saya ada 6 orang anak yatim, tuan-tuan. Dulu gaji saya cikgu RM1,200. Saya jaga anak yatim free of charge, tuan-tuan. Alhamdulillah, tuan-tuan. Orang bagi macam-macam. Kereta orang bagi free. Ni baju ni nampak. Free ni. Free. Entah nak beli kan? Anak free, tuan-tuan. Imam Muda Azhar, RM250 ni. Imam Muda Azhar bagi saya baju free, ya. Imam Muda Hasan. Bagi free, tuan-tuan. Cantik tak? Cantik pun tak bagi ke abah aku. Free, kadang kereta free. Allah. Kadang-kadang makan free. Itu Tuhan bagi rezeki kita. Kita tolong anak yatim makan-makan. Ustaz, ada orang bayar. Saya tahu kenapa bayar. Saya ada duit, walaupun duit saya jatuh. Tapi laku ni. Ni saya nak bayar ni. Tak, ada orang bayar dah Ustaz. Kenapa bayar? Siapa yang bayar? Tu. Loh, kenapa bayar? Ustaz, untunglah. Tuan kedai tu kata, orang dah bayar Ustaz. Ustaz makan free. Saya kata memang untung. Dia bayar saya, saya makan jadi tai. Dia bayar, dia dapat pahala. Dia tuntut di akhirat. Siapa untung? Dialah untung. Ni. Saya dah forum ni. Makan bundak lagi ni. Siapa nak bayar? Ada nak makan? Ada tak? Ada. Ada. Alhamdulillah. Ada. Untunglah tuan-tuan. Sebab tu saya nak bagi tahu. Memang lapar betul je. Ada betul kan? Tak ada. Pemuk hang yang dia. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, apa sedekah yang kita ada? Saya tak ada lah duit banyak. Alhamdulillah, saya duduk bela 6 orang anak yatim. Yang lain susah, 30 orang pelajar saya. Tanah orang wakaf tuan-tuan 3 hektar. Saya buat bangunan lebih besar daripada masjid ni. 2 kali masjid ni. Ada gelanggang badminton tuan-tuan. Bila ada gelanggang badminton, orang tengok pembangunan, orang datang. Ni sahabat kita ni, Tuan Haji Zul Fikri daripada Bangi datang. 43 orang datang duduk. Kita buat program. Kita serah kita buat program. Kita main futsal, kita main badminton. Kita ada gelanggang semua. Saya sure sangat orang yang duduk di Ampang ni datang tuan-tuan buat program tempat saya. Ada dewan tuan-tuan badminton. Ada chalet, ada kolam renang lagi. Kita atur program. Tuan-tuan serah kat saya. Saya akan jadi mutawif tuan-tuan untuk melawat Pulau Pinang. Mutawif tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Kita telah sampai di Tokong Hindu. Mutawif tempoh ya tuan-tuan. Macam orang utara baru ni kan jumpa saya. Ustaz jom pergi dengan saya. Pergi mana? Pergi Mekah. Tak nak. Saya nak pergi yang Andalusia. Kenapa? Tu yang bawa tu bagus. Bawa tu apa? Tu orang panggil apa? Mutawasitah. Saya kata mutawasitah bukan najis pertengahan kau. Tu panggil apa? Mutawif kot. Nasib mutawasitah. Jadi tuan-tuan saya akan jadi mutawasitah tuan-tuan untuk bawa ke Pulau Pinang. Tuan-tuan insyaAllah. Kita buat program. Alhamdulillah. Tuan-tuan, mereka duduk, mereka menyumbang untuk kami. Bukan sikit, ribuan untuk mahat tapi saya. Alhamdulillah, tuan-tuan. Itulah sumbangan untuk bantu pelajar-pelajar untuk makan. Sebulan 16 ribu, bang. Orang duduk di Pulau Pinang, di sini memang kaya-kaya lah Ampang. Ampang memang kaya Bangi ni. Hebat-hebat. Tapi kaya pun, masjid aircon pun tak ada. Tak jadi, tuan-tuan. Ni, dewan saya 2 kali ini, fully aircon. Di antara orang yang banyak menyumbang ialah orang Selangor. Ramadan lepas saya duduk sebulan, orang Selangor menyumbang mahat tapi saya 600 ribu. Sebelum tu, tahun sebelum tu, saya duduk 3 minggu di sini Ramadan. Saya dapat 1.2 juta. Kebanyakannya orang Selangor. Siapa sini orang Selangor? Angkat tangan. Alhamdulillah, bagus. Yang tak Selangor, kedekut. Alhamdulillah tuan-tuan. Sebab tu sedekatun jariah, inilah tuan-tuan amalan kita bang. Sebab tu saya renung, kalau kita mati so apa yang kita tinggal agak-agak bekal kita lah, ada tak?
Ada tak? Ataupun orang sebut alhamdulillah lah ustaz Abdullah Khairi dah mati dah. Tapi bila renung balik, dia kalau ceramah dia suka terkekah. Jadilah tuan-tuan. Ha, terkekah tu orang ingat. Ha! Orang ingat. Alhamdulillah, Dr. Izzal orang ingat dia dengan senyuman manisnya. Yang tu orang tak ingat. Lawak-lawak. Saya macam tu lah. Bila dia biasa dengan saya, jadi biasa insyaAllah. Dulu pun Ustaz Azhar, Dr. Izzal macam tu lah. Saya kutuk dia. Lepas tu dia kutuk aku. Aku kutuk aku boleh gelak. Ang kutuk bila aku relax lah. Lepas tu saya kutuk dia, dia pun relax. Ah, okay lah. Saya dengan Dr. Wan Soh bin Leman, saya kutuk dia. Lepas tu dah hantar aku. Aku tak kutuk dah. Niat tuan. Dia kata apa ustaz dia. Marah saya pula. Allah tak boleh forum dengan. Kita kutuk-kutuk ni biasa. Sebab bila kita gaduh dengan isteri macam mana. Lepas tu seronok dah. Oh nikmat dia dah. Anggelah abang nikah pula. Sibuk lah. Dia tembak kot luang lah ni. Nikah pun tau. Nikmatnya. Tuan-tuan yang dikasihi dan rahmatullah Allah, tidak nak merapu lah tu, tidak cukup lah sebanyak tu tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Ni ada dua buku, ni Dr. Izzah punya. Sangat bagus untuk fik kecantikan. Masalah apa bondan pun ada sini no. Masalah apa macam-macam, tuan-tuan support lah. Dr. Izzah banyak membantu di universiti untuk pelajar-pelajar yang susah. Saya ada satu buku, Sound Direct. Yang ni kalau tuan-tuan beli agak RM20. Tapi bukan English eh. Dia Melayu. Sound direct kan? Dia Melayu nanti. Kan saya cakap direct kan? Oi, kalau terasa minta maaf lah secara kebetulan. Itu sound direct sebab lebih power daripada isinya. Tuan-tuan bacalah. No? Kalau tak baca pun belilah tuan-tuan support. No? Harga dia RM20. Yang ni berapa ustaz? RM20 juga sama. Hang nipis. Aku tepat. Ambil untung banyak eh. Sound direct tuan-tuan. Tak apa, kami boleh melawak tuan-tuan. Jadi insyaAllah. Weh, kita forum 2 jam lebih ni. No. 2 jam lebih lah insyaAllah. Kalau tuan-tuan nak lagi, panggil lah insyaAllah. Kita sanggup lah. Kalau boleh buat 3 kali. No? Kami seronok berpasangan. Tahun depan lah. Ustaz Aslin, saya dengan Tuan Izzah. Seronok kami berforum ni. Bukan apa, untuk anak-anak muda nak tarik dekat dengan agama. Terima kasih yang baik kepada Allah, yang lemah kelemahan saya. 2 rakat pantun. Pergi ke Dubai. Membeli muruku. Kakak bye-bye. Tuan-tuan semua, I love you. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebulan kena ada 6